Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di TV1. Terima kasih kepada rakan penyampai berita di RTM di Angkasapuri, di Sabah dan juga Sarawak. Kini tiba masanya saya Ridwan bersama dengan Syafiqah akan bersama dengan anda selama 2 jam pukul 8 sehingga pukul 10 pagi. Ya, betul. Pagi-pagi ini macam berkabus dekat studio kita ni. Ada asap-asap. Sebab apa ni Ridwan? Kita ada santai selebriti, ada selebriti yang sangat istimewa hari ini. Dia kena extravagan ke apa? Dia kena extra sikit sebab selebriti ni artis ni memang extra. Siapa kena tunggu sehinggalah ke penghujungnya. Apapun anda sedang menyaksikan kami pastinya di saluran berita RTM, MyFV 123, TV1. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di RTM Klik. Semalam Ridwan, kita dah pun menyaksikan opening ceremony Pasukan Asia Hangzhou 2022. Ada yang tanya kenapa 2022? Kan tahun ini 2023. Tapi ini disebabkan ekoran tahun lepas tidak dapat dijalankan kerana masih lagi ada larangan di China disebabkan oleh pandemik COVID-19. Ya, sama dengan kes sukan Olimpik dahululah. Ya, betul. Dekat Tokyo. Jadi kita lihat sikit statistik, Syafiqah. Tahun ini Malaysia menghantar atlet seramai 289 orang dan pada tahun ini saya kira mungkin kali pertama kita tidak meletakkan sasaran pingat emas. Mungkin kerana ada beberapa sukan yang kita core, kita tidak dapat menghantar atlet. Contoh-contoh, Dato' Azizul Hasni telah pun menarik diri akibat kecederaan. Sukan-sukan yang biasanya kita berada di atas top level kat dunia. Macam sukan diving, terjun dan sebagainya. Tempin bowling. Tapi kalau sukan terjun, kita punya pesaing mesti China. Ya, betul. Walau bagaimanapun masih juga ada sasaran pingat itu, tapi tak kira lah apa warna sekalipun. Lagi satu, ini sebenarnya juga untuk mengurangkan beban atlet. Jadi mereka boleh bertanding di sana tanpa sebarang bebanan. Walau bagaimanapun, ada beberapa sukan yang kita harapkan untuk menjadi johan ataupun mendapat pingat emas. Kerana itu merupakan satu-satunya tiket untuk melayakkan diri ke peringkat Olimpik. Seperti contoh hoki. Jadi kita harapkan yang terbaiklah untuk pasukan hoki kita yang akan bersaing di sana. Syafiqah mengikuti final hoki pasukan Asia sebelum ini? Hampir. Kita menempuh tiket ke Olimpik pada waktu itu. Kita semua tengah macam rasa nak gugur jantung. Tapi itulah bukan rezeki kita. Jadi kita harapkan kali ini mana tahu, walaupun tidak diletakkan sebarang harapan untuk pingat, kita mampu menang dan kita mampu untuk layak. Tapi semalam opening ceremony memang seronok. Saya suka tengok maskot tu, ada cong-cong tu. Ya, tepi-tepi tu. Very colourful. Dan tak ada bunga api sebab digunakan digital semuanya. Jadi hari ini juga kita akan bicara mengenai seni budaya visual itu bagaimana. Semua itu sebentar saja lagi, tapi kita berikan juga tumpuan terlebih dahulu kepada perkara lain. Kita ke negeri Pahang. Ini berkaitan dengan satu jambatan baru telah pun dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana Yang di-Pertuan Agong berkenan merasmikan jambatan Al-Sultan Abdullah di Berpehang. Jadi baginda yang juga berkenan supaya jambatan merentangi Sungai Pahang sepanjang 770 meter dengan jalan 7799 meter yang bernilai 98.5 juta ringgit itu dinamakan sebagai Jambatan Al-Sultan Abdullah. Jadi pembinaan jambatan tersebut susulan bencana banjir yang berlaku pada tahun 2014 dahulu. Alhamdulillah telah pun siap. Betul. Apabila kita menyentuh mengenai Pahang, semalam Ridwan, proses penamaan calon ini di mana PRK Pelangai N36 ini. Jadi sahlah sebenarnya tiga penjuru yang akan berlaku di sana. Jadi pada 3 Oktober nanti ialah undi awal dan pada 7 Oktober ialah hari pengundian. Maka bermulalah sekarang ini tempoh berkempen. Jadi ini antara kalau kita melihat suasana semalam, kita dah pun bawa siaran secara langsung dia melalui SPM semalam. Sedikit mengenai kita juga akan lain ke New York. Ini sedikit intipati daripada ucapan Perdana Menteri kita di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-78. Ada beberapa perkara intipatinya. Pertama, ini berkaitan dengan konflik Rusia-Ukraine. Kata Perdana Menteri kita tidak boleh memilih siapa jiran kita, tetapi kita boleh memilih untuk hidup aman dengan mereka dan keamanan tidak boleh berlaku tanpa semua pihak menghentikan permusuhan. Adalah penting bagi semua pihak untuk kembali berdialog dan menyelesaikan perselisihan mereka menerusi meja rundingan. Selain daripada itu juga, Perdana Menteri kita juga menyentuh tentang konflik di Afghanistan. Selain daripada itu juga, isu Palestin dan juga antara yang
menarik juga, ini adalah berkaitan dengan perubahan iklim dan sekiranya semua negara juga bercakap mengenai perkara ini apabila Malaysia menggesa negara maju menunaikan komitmen mereka untuk menyediakan 100 bilion US dollar setahun bagi menyokong negara membangun terhadap usaha aspirasi iklim sambil menyedari sejumlah trilion dolar setahun akan diperlukan di masa hadapan. Menyentuh mengenai iklim, Ridwan. Mari kita tengok bagaimana situasinya Malaysia ini. Fasa peralihan monsun. Jadi ini perinciannya kalau kita boleh kongsikan kepada anda. Tempoh masanya ialah bermula sekarang sebenarnya pertengahan September sehinggalah awal November dan juga pada penghujung Mac sehingga pertengahan Mei. Jadi ini merupakan tempoh peralihan antara monsun barat daya dan monsun timur laut di mana kelajuan angin yang lemah dari pelbagai arah pantai barat dan pedalaman semenanjung, barat Sabah dan kawasan barat atau tengah Sarawak. Jadi sentiasa berhati-hati dalam merancang apa saja yang anda lakukan. Okey, sedikit perkembangan Petronas Litua di Langkawi. Tahniah kepada pelumba negara, pelumba berusia 25 tahun iaitu Aiman Zarif daripada pelumba Terengganu Polygon Cycling Team. TSG telah pun berjaya menyarung jersi Polkadot selaku Raja Bukit. Ini adalah stage pertama. Bayangkan ini adalah momentum yang perlu dibawa oleh atlet-atlet negara dalam terus berjuang untuk ke orang kata level paling tinggilah dalam Petronas Litua di Langkawi pada tahun ini. Ya. Semalam juga telah pun berlangsungnya peringkat akhir untuk Bintang Minal 2023. Jadi hari ini kita akan bawakan pemenangnya, juara tempat kedua dan juga tempat ketiga. Jadi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana tapi apa pun ada lagi satu. Hari ini hari terakhir untuk uji bakat Bintang RTM. Okey, di mana? Di Studio M2. Di Studio M2 di Aksepuri. Jadi kepada anda semua yang merasakan diri anda berbakat dan bakat anda perlu dinilai oleh juri profesional, anda boleh datang ke Aksepuri. Jomlah Ridwan pergi. Tapi tak boleh, had umur. Had umur dah. Anda boleh datang ke sini untuk mungkin nasib anda pada tahun ini untuk menjadi bintang RTM 2023 di RTM. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda. Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet. RMK12 akan dijajarkan semula dengan visi ekonomi madani yang menyasarkan pemerkasaan dan merancakkan ekonomi negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun bagi tahun 2023 hingga 2025. Ini bermakna kerajaan akan membelanjakan sepenuhnya peruntukan 400 bilion ringgit di bawah RMK12 malah menambah siling sebanyak 15 bilion ringgit menjadikan jumlah keseluruhannya 415 bilion ringgit. Peningkatan ini adalah bagi menambah keperluan untuk membiayai bidang keutamaan rakyat di samping memperbaiki mutu pengurusan dan menyasarkan semula subsidi bagi menampung keperluan asas rakyat. Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Jadi seni ini sebenarnya luas. Ada orang kata abstrak. Apabila kita melukis, ada orang tak ada bakat melukis. Tapi bila kita bercakap ataupun melukis itu, apa saja yang kita ikut jiwa itu orang kata seni. Tapi mungkin di mata
mungkin di mata orang yang pakar seni itu, oh bukan seni ni. Ini bukan lukisan. Tapi kepada saya, kalau tak pandai melukis, kita kira seni untuk saya. Seni lah kan. Tak apa, tapi ada lukis. Tafsiran dia. Betul. Apatah lagi seni visual ini. Macam mana kita nak visual? Macam tadi lah Syafiqah cakap, di Sukan Asia. Tak ada bunga api. Dah tak ada bunga api, sekarang dah banyak pakai digital. Jadi adakah itu pergerakan seni visual? Jadi ini yang akan kita bicarakan bersama dengan tetamu kita di studio. Bagaimana untuk memartabatkan seni budaya visual dalam masyarakat. Saya perkenalkan terlebih dahulu Puan Siti Nur Izzaura binti Muhammad Razis, Ketua Bidang Budaya Visual, Pengajian Seni Halus, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Puncak Alam. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Puan, kita boleh saja teruskan dengan kita nak fahamkan penonton dengan apakah definisi seni visual dan budaya itu sendiri. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya untuk membicarakan topik kita pada hari ini, iaitu memartabatkan seni budaya visual dalam masyarakat. Ya. Dan sebenarnya skop seni ini sangat meluas, bidang ini sangat meluas, tetapi sebelum saya merungkaikan dengan lebih meluas itu, seeloknya kita tahu definisi seni dahululah. Ya. Dan menurut Kamus Pelajar Bahasa Melayu, iaitu hasil terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, definisi seni ini memberi maksud sehalus-halus. Ya, sekecil-kecil ataupun semolek-molek. Kalau molek itu tahulah, elok. Sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik dan sesuatu yang kita kata memerlukan kehandalan ataupun kemahiran, itu yang bermaksud seni. Ya, itu seni. Dan kemudian visual, kita pergi kepada visual. Visual ni pula bermaksud sesuatu yang dapat dilihat melalui penglihatan mata kita. Ya, jadi bila kita gabungkan seni dan juga visual ini, ianya memberi maksud seni visual yang menumpukan kepada sesuatu yang boleh dilihat dan menumpukan kepada pelbagai aspek seni. Ya. Seperti contoh dari segi aspek seni fotografi, seni grafik, ya, lukisan dan seni teater dan sebagainya lagi. Itu mengenai takrifan seni visual. Tapi kita juga nak memahami apa sebenarnya signifikannya seni visual ini dalam masyarakat khususnya. Okey. Dan signifikan dalam masyarakat ya, dan sebenarnya seni ini sekejap ya. Sebenarnya seni ini adalah dapat memberi kefahaman dan juga pengetahuan kepada masyarakat ya. Dan di mana seni melalui karya seni ianya menjadikan medium utama yang membantu masyarakat dalam memahami sesuatu. Dan saya beri contoh di sini seperti lukisan hasil karya daripada Arwah Yarham Reza Piadasa sendiri, ianya dapat memberi kefahaman dan dapat memberi nilai yang dapat sesebuah masyarakat itu menghayati sesuatu nilai estetika seni itu sendiri. Potret lukisan arwah Reza Piadasa ini seperti contoh namanya adalah Jawi Peranakan Siris. Ya. Okay. Di mana Jawi Peranakan Siris ini dapat membantu masyarakat dalam mengenal sesuatu warisan budaya. Ya. Kalau penonton di luar sana dapat Google apakah itu Jawi Peranakan Siris. Jawi Peranakan Siris ini adalah Reza Piadasa memotretkan tentang kita kata masyarakat yang tinggal di Pulau Pinang. Oh, okey. Dan sinonim dengan nama apa ni anak tanjung lah kalau Jawi Peranakan ni kan. Dan Jawi Peranakan dalam potret lukisan Reza Piadasa tu memaparkan lelaki memakai tarbus kalau dulu kita pakai tarbus, sekarang kita pakai panggil songkok dan memakai kod asam pedas. Dia nama dia kod asam pedas. Macam you pakai kod tu kod, tapi ini nama dia kod asam pedas. Kod asam pedas. Something yang ini kita pakai asam pedas. Something yang kita tak tahu maksud di sebalik apa nama baju itu. Tetapi Reza arwah Yarham Reza Piadasa berjaya menonjolkan nama terhadap sesuatu budaya itu dengan yang supaya dapat difahami dengan jelas dan memakai kain pelikat dan sebagainya. Itu adalah masyarakat Jawi Peranakan. Dan saya terangkan di sini Jawi Peranakan di sini Reza Piadasa ingin sampaikan bahawa ianya adalah kelompok masyarakat yang berkahwin campur di mana lelakinya adalah datang daripada selatan India dan perempuannya adalah lokal, masyarakat lokal. Maka jadilah perkahwinan campur asimilasi budaya. So jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, karya seni itu dapat mencerminkan sesuatu warisan budaya dan dapat memberi kefahaman dan juga pengetahuan kepada masyarakat. Ya, di peringkat pendidikan formal juga di UiTM ada jabatan khas berkenaan dengan perkara ini. Dan kalau kita nak fahamkan
ke mana hala tuju jabatan khas ini dan juga graduate ataupun pelajar-pelajar yang grad dalam jurusan seni visual ini? Ke mana hala tujunya? Okey, terima kasih atas soalan itu. Dan sebenarnya jika ada adik-adik di luar sana, penonton-penonton yang mana ingin menyambung pengajian dan berminat menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda yang berkaitan dengan seni dan juga warisan, anda bolehlah menghubungi kami di Kolej Pengajian Kreatif, di mana di bawah Kolej Pengajian Kreatif terdapat satu program, dua program. Yang pertama adalah Kolej Pengajian Seni Kreatif, Jabatan Pengajian Budaya Visual, di mana di dalam Jabatan Pengajian Budaya Visual ini kursus-kursus yang ditawarkan adalah bersifatkan kursus teoretikal. Dan berkaitan dengan penulisan pengkajian akademik yang meliputi bidang seni lukis dan juga seni reka. Dan antara bidang perkhususan yang disediakan adalah seperti estetika seni, seni Islam, seni Melayu dan kraft, sejarah seni umum dan dunia, pengajian galeri dan curatorship, pengenalan kepada pengajian muzium, psikologi seni dan sebagainya. Dan peluang pekerjaan, alumna-alumna yang hasil keluaran kita banyak yang telah bekerja sebagai pensyarah seni, guru seni dan sebagai kurator di galeri dan juga muzium, dan ada juga yang bekerja sebagai wartawan seni dan juga editor seni. Jadi jika ada di masyarakat di luar sana, anak-anak yang hendak menyambung pelajaran, bolehlah hubungi kami di Kolej Pengajian Kreatif. Dan kita ada satu lagi jabatan di bawah Kolej Pengajian Kreatif, iaitu di bawah Pengajian Seni Halus, iaitu program seni halus, di mana program seni halus ini sendiri menawarkan perkhususan terhadap painting, pembuatan sculpture, printing dan juga time base. Banyak kejayaan alumni ataupun seniman tersohor negara yang kita telah keluarkan daripada jabatan ini, iaitu seperti kejayaan Profesor Awan Damit, Profesor Madia Dr. Jalani Abu Hassan, Profesor Madia Ramlan Abdullah, Bayu Yutomo dan sebagainya lagi. Bagaimana Puan melihat sebenarnya sekarang ni perkembangan teknologi khususnya AI, bagaimana ianya memberi impak kepada khususnya seni visual ini dalam negara? Bagaimana Puan? Sememangnya AI ini satu fenomena yang baru di dalam dunia sekarang, dan bagi saya AI ini boleh kita gunakan, kita gunakan sebagai rujukan, rujukan yang penting, tetapi ada kebaikan dan juga keburukannya juga di situlah. Dan sebagai sumber untuk rujukan, saya rasa tak ada masalah di situ. Kepada pelajar-pelajar dan sebagainya. Tapi janganlah 100% meniru. Itu dah dikenal pasti sebagai plagiarism, kan? Tidak bagus. Jadi bagaimana seni visual dan budaya ini mampu untuk mengekalkan kesinambungan budaya Malaysia itu sendiri? Kesinambungan budaya Malaysia, bagaimana nak mengekalkan warisan budaya ini, saya rasa ianya perlu dijalankan sejak di bangku sekolah lagi. Di mana pelajar-pelajar, murid-murid di sekolah-sekolah perlu diperkenalkan dengan subjek seni sejak dari awal, supaya dapat memupuk minat dan juga bakat dalam jangka masa yang panjang. Dan dengan bantuan guru, guru-guru seni yang kompeten, yang kreatif dan juga inovasi, saya rasa yang dapat membantu dalam bidang pengajaran dan juga pembelajaran dapat melahirkan anak-anak seni yang kita rasa menghargailah nilai warisan negara. Tapi untuk bersaing di luar sana, kita memerlukan satu bakat yang unik dan juga kemahiran yang lain daripada yang lain. Kita faham UiTM banyak mengeluarkan graduan yang sangat berkebolehan seperti mana Puan nyatakan tadi. Tapi untuk bersaing di luar sana, untuk sama tinggi, duduk pun sama rendah dengan bakat-bakat di luar, bagaimana? Apa elemen yang diterapkan di UiTM sendiri? Bagaimana kita kata nak mencapai pencapaian yang standing dengan luar negara di peringkat global, saya rasa dari masa ke semasa, anak didik di UiTM dalam Fakulti Kolej Seni Kreatif perlu menerapkan kita kata apa ya, pembacaan dan juga kajian dari masa ke semasa. Maksudnya kena ada rujukan. Maksudnya kita tak boleh menghasilkan seni itu seni yang sama sahaja, seni yang seni yang maksudnya yang biasa, tapi kita perlu membuat kajian apa lagi yang perlu ditambah nilai. Kita kata kena ada added value dalam nilai karya seni yang kalau dihasilkan. Kalau bagi Puan sendiri, bagaimana Puan melihat evolusinya?
seni visual itu daripada dulu hingga kini? Ya, evolusi seni visual di Malaysia dilihat bertumbuh mengalami perkembangan yang maju. Boleh dikatakan setanding juga dengan di luar negara kerana banyak pelajar-pelajar kita yang kita kata memasuki pertandingan ataupun inovasi bukan sahaja di lokal tapi di peringkat global dan memenangi banyak pertandingan-pertandingan di peringkat antarabangsa. Jadi kalau dapat dilihat, saya tunjuk tadi itu slide itu hanya sedikit sahaja. Sebenarnya karya-karya pelajar kita sebenarnya sangat unik dan kita kata sangat menarik ya, ini yang dapat yang telah memenangi pelbagai award di luar negara sana. Dan kita mengharapkan supaya seni dan visual ini diangkat di Malaysia. Kalau kita pernah singgah ke negara-negara seperti negara-negara maju di Amerika Syarikat, di negara-negara Eropah, banyak arca-arca yang ditunjukkan di tempat awam. Dan itu adalah merupakan karya seni yang menjadi tarikan. Dan saya kira Malaysia juga perlu berganjak ke arah itu. InsyaAllah. Dan macam saya cakap tadilah, jika penonton di luar sana yang ada bakat, yang ada kemahiran tertentu, jangan simpan. Sebaliknya, hubungi kami dan sama-samalah kita kata apa, melanjutkan pengajaran yang ke peringkat yang lebih tinggi. Dan satu yang hendak saya tambah di sini, melalui seni visual dan kebudayaan, bukan sahaja dapat menjadikan sebagai ekspresi, ekspresi dalam meluahkan emosi dan juga luahan rasa perasaan dan sebagainya. Tetapi melalui seni visual dan budaya ini juga dapat membentuk jati diri seseorang sehingga melahirkan tenaga mahir dan secara tak langsung dapat menjana ekonomi dan juga pendapatan individu itu dan juga ekonomi negara. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Siti Nor Izaura binti Muhammad Raziz, iaitu Ketua Bidang Budaya Visual Pengajian Seni Halus Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Puncak Alam, sudi bersama kita pada hari ini dalam merungkai bagaimana untuk memertabatkan seni budaya visual dalam masyarakat. Okey, kita akan ke Mutiara FM selepas ini. Rakan kami di sana, DJ Bambam, sudah pun bersedia. Kita nak tahu jugalah khabar dari Pulau Pinang di pagi Ahad ini. Silakan DJ Bambam. Kepada Ridwan dan juga Syafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda semua yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Mutiara FM yang mana ketika ini Bambam sedang bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia untuk seksi pagi SPM yang mana kita nak bawakan khabar daripada Pulau Pinang. Kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda apa program-program yang menarik yang akan berlangsung di Pulau Pinang. Dan sebelum itu, untuk makluman Ridwan dan juga Syafiqah, di Pulau Pinang ketika ini masih lagi hujan tau. Hujung-hujung minggu ni kalau hujan ni memang sejuk kan. Abang kata orang kalau nak bangun tu agak liat juga kan. Tapi masih lagi tetap menonton Selamat Pagi Malaysia. Okay? Dan pastinya pagi ni Bapak nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkenaan dengan satu festival yang akan berlangsung, iaitu Festival Teater Tradisional Utara at Georgetown 2023. Yang mana dengan tagline-nya, nikmati keajaiban persembahan festival Teater Tradisional Utara di Georgetown, yang mana Persatuan Penjana Kreatif Seni Teater Pulau Pinang, Kreator, akan menganjurkan program Festival Teater Tradisional Utara di Georgetown atau singkatannya disebut sebagai FTTU 2023 pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 bertempat di Siaboy Park, Georgetown, Pulau Pinang. Yang menariknya, okay, yang mana program ini buat julung kalinya akan menampilkan 5 jenis persembahan utama teater daripada 3 buah negeri. Kalau kita tahu kan, di Pulau Pinang memang cukup popular dengan Borea ataupun dan juga Teochew Opera Pulau Pinang. Ini yang menarik ni kan. Tapi kalau di Perlis, okay, antara teater yang cukup popular iaitu kita ada GK dan juga di Kedah, Wayang Kulit Gedek ataupun Mek Mulung. Mungkin ada di antara anda yang pertama kali sebenarnya dengar nama-nama teater ni kan. Jadi jangan lepaskan peluang, okay. Pakat-pakat main ramai-ramai
Ridwan bertempat di yang kongsikan bersama saya tadi di Sia Boy Park Garden Georgetown Pulau Pinang pada 29 hingga 1 Oktober 2023. Okey, dan berkonsepkan traditional heritage in the park, okey, yang mana bertujuan untuk memelihara kesenian dan juga warisan dan juga memberi pendedahan kepada masyarakat dan juga pelancong antarabangsa sebagai asas pendidikan, promosi dan juga pelancongan. Itu yang pertama. Yang keduanya yang Bambam nak kongsikan bersama-sama dengan anda, iaitu festival yang akan berlangsung juga pada 1 Oktober 2023, iaitu Carnival Warga Emas. Ini pun menarik sebenarnya, yang mana kalau kita tengok pelbagai aktiviti-aktiviti yang juga akan berlangsung sebenarnya pada Carnival Warga Emas pada 1 Oktober 2023 yang akan berlangsung, okay, di Institut Pergigian dan Perubatan Termaju IPPT Bertam, University Sains Malaysia USM, pada 8.30 pagi hingga pukul 2 petang sempena dengan Hari Warga Emas Sedunia. Yang menariknya ni kan, pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik akan berlangsung bersempena dengan Carnival Warga Emas ini, antaranya pemeriksaan kesihatan percuma, demonstrasi masakan sihat, forum warga emas dan juga demonstrasi pertanian lestari. Dan pastinya banyak lagi aktiviti yang akan berlangsung bersempena dengan Carnival Warga Emas ini. Okey, demikian saja khabar daripada Pulau Pinang. Kembali bersama dengan Ridwan dan juga Syafiqah untuk Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, okay. Bapam. Itu dia. Ada Carnival Warga Emas. Jadi kepada anda yang berkesempatan tu bolehlah beramai-ramai memeriahkan lagi Carnival tersebut. Ada macam-macam. Kalau kita boleh dengar apa Bapam katakan tadi, ada pemeriksaan kesihatan percuma dan juga ada demonstrasi masakan. Oh, menarik. Okey. Daripada Pulau Pinang, kita akan terus saja ke Langkawi. Cerita pagi di negeri Langkawi. Di Pulau Langkawi, maafkan saya. Ini adalah berkaitan dengan inisiatif SkyCap untuk menarik pelancong. Rakan kami di sana, Ashikin, sudah pun bersedia. Ashikin, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Langsung bersama saya dari Langkawi ketika ini dan saya sekarang berada di salah satu pusat tarikan utama di Pulau Langkawi, iaitu di SkyCap Langkawi. Yang mana di SkyCap Langkawi ini, jika anda dapat lihat di belakang saya, itu dia pemandangan inisiatif tarikan terbaru yang akan dibuka kepada orang ramai yang berkunjung ke SkyCap Langkawi. Dan untuk menceritakan berkaitan dengan hal itu, di sebelah saya ketiga ini ialah pemangku Ketua Pegawai Operasi Penerama Langkawi Sdn Bhd, iaitu Insinyur Abu Hashim Abdul Rahman. Baik, Tuan Abu Hashim, mungkin Tuan boleh jelaskan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia ketiga ini berkenaan dengan inisiatif yang bakal dibuka kepada orang ramai nanti. Terima kasih. InsyaAllah kalau kita tengok di belakang saya ini, salah satu produk baru yang dibina dari pihak pelabur, iaitu Eagerness. InsyaAllah produk ini kita jangka akan dibuka pada sebelum cuti persekolahan pada hujung tahun ini nanti. Dan mungkin Cik Abu boleh ceritakan, berkongsi kepada orang ramai statistik pengunjung ke SkyCap ini setakat ini, bagaimana kedatangan pelancong ke pusat pelancongan ini? InsyaAllah pada tahun ini kita tengok trend kedatangan pengunjung, especially di Langkawi SkyCap, jika berbanding dengan tahun lepas, trendnya meningkat. Di mana mengikut rekod kita ada peningkatan sebanyak 40%. 40% sebanyak tu, eh. Baik, Cik Abu, pastinya pelbagai inisiatif lagi dirancang oleh pihak Panorama sendiri untuk memberi kepuasan kepada para pengunjung ke sini. Boleh ceritakan kepada kami? InsyaAllah kita masih lagi, pada tahun ini kita masih lagi ada baki lebih kurang 4 bulan untuk kita terus maksimalkan kedatangan pengunjung ke SkyCap. Satu, untuk kita perkenalkan satu produk, iaitu untuk family, iaitu Family Farm Park. Ketika ini kita telah pun memulakan produk baru, sebagai contoh SkyTrail, ATV dan beberapa produk lain lagi. Istilahkan sebagai learners today and winners tomorrow.
iaitu kolaborasi dengan pihak pengajian tinggi tempatan. Itu dia pastinya macam-macam lagi inisiatif yang disediakan oleh pihak Perlaman Langkawi untuk memberikan kepuasan kepada anda yang akan berkunjung ke pusat tarikan utama pelancongan di Pulau Langkawi ini. Jadi saya kira setakat itu saja bersama saya dari Langkawi hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih untuk cerita pagi Langkawi. Jadi kalau kepada anda berada di Langkawi, itu dia Skycap. Mungkin bolehlah ke sana hari ini. Apapun, semalam telah pun berlangsungnya peringkat akhir Minal, Bintang Minal 2023. Jadi hari ini kita bawakan ke studio juara, naik juara dan juga tempat ketiga. Saya kenalkan terlebih dahulu di sebelah saya ini, Nimalan Gangatran, ialah Johannya. Kemudian kita ada juga Raja Sri Gobi, naib Johan, dan juga Sweta Nair Krishnan Kumar, tempat ketiga. Selamat pagi. Apa khabar? Baik. Suara okey ya? Suara malam dah nyanyi-nyanyi. Sedikit sakit tapi sedikit okay. Sakit lah, tapi worth lah ya, dah menang kan. Okey, kita nak berkenalan lah terlebih dahulu dengan ketiga-tiga anda. Tapi nak berkenalan biasa, bosan. Saya nak tahu apa tiga perkara menarik mengenai anda yang boleh dikongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita mulakan dengan juara. Untuk saya asal dari Melaka. Okey, sama. Okay, satu lagi saya buat kompos muzik. Tapi ramai tak tahu. Oh, kompos muzik. Nyanyi kompos dan kompos. Ya. Wow. Satu lagi saya sendiri menulis lirik. Wow. Itu pun ramai tak tahulah. Ini kalau buat lagu dia sapu habis semua royalti semua dekat sini lah. Untung. Okay. Ni? Saya berasal dari Kedah tapi Kedah tapi sekarang dah settle kat KL lah. Okay. Sejak 3 tahun saya dah datang kat KL. Okey, lepas tu fakta menarik lagi, saya ada ramai kawan. Macam friendly sikit lah. Very easily extrovert ke ni? Ya, extrovert. Very extrovert, so I very get used to a lot of people around me very easily. Then after that, lain apa? saya suka anjing lah, anjing. Suka anjing? Saya memang... Oh, comel. Saya suka anjing. Suka anjing. Kat rumah ada ke? Ada, ada. Banyak? Tak, satu je. Satu je? Oh, setia orangnya. Okey. First of all, saya datang dari Subang Jaya. Subang Jaya. Ya, yeah, so fakta menarik pasal saya boleh... Saya tahu beberapa alat muzik, macam mana nak mainkan alat muzik. Alat muzik tradisional? Ya, alat muzik tradisional India. Contohnya Vine. Yang itu nampak macam gitar tapi lebih besar lah. Lebih besar dan macam oval shape. Okay. It's in oval shape, so yang itu saya boleh mainkan. Yang kedua, saya suka nak ambil... penggambaran, like pemandangan, yeah, so like more to video editing, so I love to do that as well. And lagi satu, saya rasa apa ya lagi? Okey, nanti kita sambung yang tu. Saya nak tanya teruslah mengenai Bintang Minal 2023. Ini semalam ni, bagaimana sebenarnya perasaan? Kita nak tanya perasaan sebagai seorang Johan ni. Okey, untuk saya sangat gembira. Sebab ini saya punya first big stage. Macam, okey, itu pun saya menang tu, saya memang rasa gembira. Okay. Sebab ibu bapa, saudara semua support saya. Itu pun itulah. Saya punya ini. Persediaan untuk semalam bagaimana? Saya buat tiga perkara saja. Satu, saya buat vocal warm up. Satu lagi, saya dengar lagu tu ulang berkali. So supaya saya hafal senang kan. Satu lagi, saya menulis lagu tu supaya saya ingat. Sometimes kita nyanyi, sometimes nervous kita lupa kan. Lupa lirik. Itu pasal. Okay. So kita mudah ingat pasal tu nyanyi. Kalau macam Raja sendiri, pemilihan lagu semalam tu dengan gaun warna biru. Kenapa? Kenapa lagu itu yang dipilih? Lagu tu memang suggestion dia from my mother and my brother. Saya memang busy dengan saya punya university assignment semua. I'm separated from my... Masih belajar? Ya, masih belajar. Okay. I'm doing my degree. Okay. So, ibu bapa saya lah yang saja saya lagu tu. So I was like first time I was very nervous to attend that song. But
I want to take a risk and I just perform it well, yang I guess. Yang first song tu dia very laju hard, kan. Saya dengar kat rumah saya yang macam ni, macam ni. Tapi saya lagi tertarik dengan Sweta. Sebab Sweta ni untuk lagu yang pertama tu, kalau kita lah saya rasa betul-betul mencabar vokal. Sebab dah macam, macam mana lagu Arab pun dia juga. Dia macam terlalu berlinggut. Boleh tak Sweta belanja sikit lagu yang pertama tu? Boleh. Nyanyikan. Nyanyikan sikit. Okey, boleh. Masih-masih, pasi-pasi, kata basi, pata basi, easy, easy, cuddle easy, busy, busy, bon easy. Tu belum di part yang diteran tau. Dia ada tu. Semalam saya dengar macam, wow, kau baik lagi sudah sangat. Sudah terus sangat. Oh, ya. Semalam sudah nyanyi. Semalam hari ini dah tak boleh, dah teran-teran sudah tak boleh. Ya. Okey, saya nak dengar, seperti biasalah, mana boleh lepas. Kenalah nyanyi sikit, belanja sikit lagu semalam. Okey. Hayayayo, anandame, nenjikule, terasa tiba-tiba rasa nak berguling-guling kat sini. Rajas, semalam lagu yang pertama tu, lagu fast tu. Nilavagal thalaiyangu nindade, malagani mamadu yenindade, kadavulin kadavai mudindade, adigini pedanudiyile, thalaigal gunindado, mamadu yenindado, kadavai mudindado, pirandanudiyilo, yepenne. Laju tau lagu ni. Itu sebab tak ada muzik. Kalau ada muzik itu memang lagi fast sebenarnya. Saya difahamkan juga ialah masa semifinal kena nyanyi lagu Melayu. Satu lagu Melayu, satu lagi tamat. Satu lagu Melayu. Semalam pun saya ingat kan ada lagu Melayu tapi sebab second round tu battle kan. Ya, tapi tak apa. Kalau boleh nyanyikan lagu Melayu, apa lagu kegemaran? Okey, masa semifinal saya nyanyi lagu Eric Khalifa, Assalamualaikum Ustazah. Boleh tak? Boleh. Kongsi sikit. Sorry ya. Okey. Ku jumpa dia, ku tanya dia, Ustazah siapa nama? Kenapa dia jadi cerita semua kawan-kawanku? Tiba saya jadi Ustazah. Okey. Next. Saya nyanyi lagu Cindai. Cindai, okey. Cindai lama na tidak perhias, jalinya lalu rentap beribu, bagai lama na hendak berhias, cermin ku retak seribu. Saya tak ingat lirik, so boleh tengok kan? Boleh. Okay. Lagu apa tu Sweta? Laya Batuta. Okey. By Nuraniza Idris. Okey. Kau merentasi segala rintangan di gurung badai. Ku melewati cerita pandanganmu penuh damai. Saya berkembang bumi. Catatan kota tanah pilihan kata indah direnungkan. Wow, bukan senang lagu Nuraniza Idris tu sebab lenggok dia. Apa-apa tahniah kepada ketiga-tiga. Mungkin ada sedikit ucapan untuk keluarga ataupun peminat yang menyokong selama ini. Okey, ada.
terima kasih kepada keluarga saya, saudara, kawan dan juga tuan. Itu pun satu rezeki kan. Lagi saya punya kawan, best friend semua. Itu saja. Okey. Saya pun sama juga. Saya nak berterima kasih kepada ibu apa, keluarga, saudara yang kawan-kawan yang datang dari jauh to support me. So I think I'll give my best in the future. Yeah. Cerita? Saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya. Sebabnya saya anak tunggal, mereka sangat mengasuh saya dengan with lovely they have given me everything. So saya sangat bersyukur untuk dapatkan ibu bapa seperti mereka. And I think saya sudah mencapai matlamat ibu bapa mereka. Ibu bapa saya kan, saya rasa untuk saya bila saya mendapat juara ini kan, saya rasa itu matlamat mereka lebih daripada saya. Kita harapkan yang terbaik untuk ketiga-tiga anda. Bintang Minal 2023 ini sebagai salah satu platform untuk anda mengembangkan lagi bakat di luar sana. Jadi, we are looking forward. Kita tak sabar-sabar nak tunggu mana tahun lepas yang ada single. Jangan lupa datang SPM untuk promote. Saya nak macam ni sekali lagi. Boleh-boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada Nimalan Gangkatran, Johanya, Rajasri, Gobi, Naik Johan dan juga Sweta Naik Krishnan Kumar. Tempat ketiga untuk Bintang Minal 2023. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak ke Cerita Pagi Pahang pula. Di Cerita Pagi Pahang ini, program Agropolitan Cemomoy oleh Rizda. Kita nak terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Jabatan Robert. Silakan, Jabatan. Baik, dalam menjadi agenda kerajaan, Kerajaan Persekutuan cuba menghapuskan kemiskinan, masalah kemiskinan baik di bandar dan luar bandar dengan membabitkan rakyat dalam pelbagai kegiatan, khususnya fokus kepada industri peladangan. Jadi di Pahang ini, kawasan Pelangai ini wujud satu projek yang dijayakan oleh Jabatan Pertanian dan juga oleh pihak berkuasa berkaitan perusahaan perkebun kecil perusahaan getah ataupun RISDA, iaitu projek berasaskan pertanian. Jadi awal tadi ada kami pergi ke kawasan fertigasi tanaman cili yang diusahakan oleh 200 penduduk di kawasan Agropolitan Cemomoy di Pelangai ini. Jadi bersama dengan saya ialah ketua komuniti di sini, iaitu Tok Empat Abdul Khalid atau lebih mesra dipanggil dengan nama Pak Long. Jadi apa khabar Pak Long? Boleh ceritakan? Alhamdulillah, terima kasih. Okay, ceritakan sikit bagaimana penglibatannya sebenarnya penduduk, lebih 200 penduduk kan di kawasan ini yang terlibat dalam aktiviti peladangan dan juga pertanian juga. Ya, sebenarnya agro ni diwujudkan pada 2013. Dan diusulkan oleh Kerajaan Malaysia Nasional lah. Lepas itu dimajukan oleh RESDA Pahang lah, Malaysia ya. Jadi penduduk sini kebanyakan menoreh lah, menoreh getah. Jadi dibagikan lot-lot. Jadi di kawasan sini blok A, ada blok C, blok B. Jadi satu orang tu mana satu tas, dia panggil tatas lah ya. Jadi penoreh itu akan dibagi apa hasilnya, akan dibagi dividend ke bagi dua dengan RESDA lah ya. Jadi itulah sesuanya. Jadi penglibatan ini merupakan sesuatu cara untuk meningkatkan taraf hidup penduduk yang dari golongan asnaf dan juga B40 di kawasan ini. Jadi bagaimana seleksi ataupun pemilihan peserta-peserta program ini sebenarnya? Pemilihan di sini sebenarnya di bawah IKASIH. Bawah IKASIH yang tiada rumah. Jadi agro ni rumah sepenuhnya dibantu oleh kerajaan. Mana kita tak bayar-bayar, tak bayar apa. Dia bagi rumah, bagi kebun. Ya, kebun kita usahakanlah. Menoreh sendiri, dapat hasil. Lepas itu bagi dua dengan RESDA yang kita cakap tadi. Lepas itu RESDA yang bagi dua itu kita akan adakan dividen. Mana untuk anak sekolah, untuk hari raya, untuk bulan puasa. Jadi mana satu duit yang tengok saya lah. Kalau duit kita banyak, kita akan bagi lebih lah. Kalau kurang, beri kurang lah. Tengok pendapatan penoreh. Satu isu yang ditekankan oleh kerajaan buat masa sekarang ialah isu keterjaminan makanan atau sekuriti makanan. Jadi tadi pun ada cerita tentang projek penanaman cili menggunakan kaedah fertigasi itu dapat menyumbang kepada sumber makanan penduduk-penduduk setempat. Jadi apa lagi tanaman-tanaman lain yang cuba diusahakan oleh pihak di kawasan Agropolitan Cemomoy ini juga? Sekarang ini diusahakan oleh biro saya, biro JPKK, biro pertanian. Jadi buat masa ini dia usahakan cili dulu lah untuk sementara. Itu untuk semangat bagi untuk anak muda.
Ha, jadi GBKK ini buat contoh. Ha, jadi saya dah dapat maklumat mana anak muda pernah berminat untuk mengusulkan cili. Nanti saya akan sediakan satu kawasan untuk anak muda, insyaAllah. Jadi sememangnya berbudi kepada tanah mendatangkan hasil dan hendaknya dapat membantu penduduk khusus di kawasan 200 keluarga yang terlibat dalam projek agropolitan Cemomoy ini dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus lari daripada garis kemiskinan. Sekian dari agropolitan Cemomoy, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih banyak-banyak rakan saya di Negeri Pahang. Itu dia berkaitan dengan program Agropolitan oleh RISDA. Dan sekarang kami nak berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan kapsul Extra Fat Man. Tapi sebelum itu kita lihat dahulu VT ini. Pastikan keluarga sihat bahagia dengan kapsul Extra Fat Man. Kapsul Extra Fat Man, kapsul Extra Fat Man. Lebih berkualiti, lebih berkesan. Kapsul Extra Fat Man, kapsul Extra Fat Man. Pasti lebih jimat, pastinya lebih sihat. Pastinya lebih sihat. Pada hari ini, saya sangat berbesar hati. Sekali lagi, saya bersama dengan Encik Azman Muhammad, iaitu pengarah pemasaran Fat Man, dan juga siapa tidak kenal, Chef Jaafar On ataupun dipanggil, dikenali sebagai Papa. Ya. Selamat pagi ke semuanya. Selamat pagi. Sihat. Ya. Alhamdulillah, ya. Sihat. Encik Azman, apa yang nak dibawakan pada hari ini? Ada nampak macam ada dua produk ini? Alright. Alhamdulillah. Terima kasih, Ridwan. So, sebelum kita mulakan, saya perkenalkan dulu. Jadi, sebenarnya Fat Man ini telah beroperasi hampir 7 tahun dan kita bersiaran dekat SPM ni dah 5 tahun. Tahun kelima dah ni. Alhamdulillah produk ni bukan saja di Malaysia tapi dah sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia dan produk ni juga sampai di Australia, Belgium dan banyak lagi lah. Kami dah bantu lebih daripada 250 ribu orang pengguna dan terjual hampir 700 ribu unit. Untuk membuktikan khasiat peria ni memang penting untuk manfaat manusia, Fat Man telah memberi dana sebanyak 250 ribu kepada UTHM, Dr. Fazlin, Dr. Fazli dan para pendidik UTHM untuk memastikan Astria ini memang betul berkesan. Kajian telah bermula pada tahun 2021 dan dijalankan dengan kerjasama institusi farmasi Aifan Pulau Pinang. Alhamdulillah, hasil pada kajian mendapati kapsul Astria selamat digunakan dan yakin berguna-guna kami tahap keselamatan yang keberkesanan amat yang terbaik. Jadi kalau kita dapat lihat tadi, itu ini ekstrak ini adalah merupakan ekstrak original buah peria. Ya, ekstrak original daripada buah peria. Buah peria, okey. Papa, apa pengalaman Papa menggunakan, sepanjang menggunakan kapsul ini? Kalau dah UTHM itu dah berikan kelulusan yang begitu padu dan dia merupakan universiti international, kan? Jadi apa kita susah hati lagi, pilih produk terbaik. Saya pun badan bertambah slim sekarang ni dengan produk yang telah disediakan oleh Fat Man. Memang saya seronok sangat dah. Dah tahu apa yang nak dimakan. Jangan risau, pagi sebiji, malam sebiji, badan sihat bertenaga. Keunikan yang ada pada kapsul ini apa, Encik Azman? Alhamdulillah, apabila kita buat kajian dekat UTHM bersama dengan Dr. Fazlin, kajian yang dibuat menggunakan tabung uji dan model haiwan menunjukkan kapsul Astria ini tidak ada toksik. Tidak ada toksik dan selamat digunakan. Astria juga tidak mengganggu fungsi hati dan buah pinggang selepas pengambilan produk Astria ini. Kajian ini memenangi Best of the Best Commercialization dan Gold Medal dalam International Research and Symposium Exposition RISE yang diadakan pada Oktober 2022. Kita menang gold medal. Sebenarnya bukan mudah untuk kita hasilkan ekstrak ni seperti dekat tu gambar dekat kilang. So kos yang amat tinggi. Kalau kita tengok produk lain, just ambil produk peria, keringkan, jadikan serbuk, masukkan dalam kapsul. Tapi produk kami melalui selepas dikisar, ambil buah yang segar melalui proses penjulingan, pengeringan, kita asingkan etanol, air dan ekstrak peria. Kos penjulingan ni amat tinggilah dekat kilang, kita guna mesin yang yang khas. Kilang yang kita gunakan, kilang yang ada JNP dan MPRA Malaysia. Kalau kita tengok dekat TV, itulah kajian yang kita buat dekat IFAB Pulau Pinang. Okey. Kalau ikutkan dari segi kapsul, kan? Sebiji kapsul itu berkadaran dengan berapa biji buah? Biasanya kita ambil ekstrak. Dia berkadaran dalam 5 biji buah peria segar.
Alright. Kalau kita tengok tadi, mesti penonton-penonton di luar sana tak sabar menunggu apa yang saya bawa untuk hari ini. Promosi. Okay, promosi untuk hari ini. Kalau pelanggan-pelanggan memberi tumpuan betul-betul hari ini, ambil gambar terus, ada nombor telefon. Untuk hari ini, kita bagi diskaun sebanyak 25% untuk pembelian set lengkap. Gift voucher bernilai RM50 untuk pembelian kali kedua. Yang penting hari ini saya bawa ibu panduan kesihatan yang berharga RM180 dan juga kita beri kopi Papa Ju secara percuma untuk pembelian set lengkap hari ini. Yang paling istimewa, sepanjang tahun ini pembelian bermula bulan 8 sampai bulan 12 ni kita ada cabutan bertuah. Kita hadiah bernilai lebih RM15,000, motosikal Yamaha Avantis, cincin emas dan smartphone yang kita akan bagi secara cabutan bertuah. Postage kita beri secara percuma di seluruh Malaysia. InsyaAllah dalam tempoh 48 jam, produk akan sampai. Jadi apa tunggu lagi? Call kami segera, WhatsApp kami segera untuk dapatkan produk daripada Fatman. Kalau yang suka dekat media sosial, boleh pergi ke media sosial. FB, IG, TikTok, tinggalkan nombor sekarang. InsyaAllah. Kalau tengok, muka saya selalu ada dekat Facebook ni untuk promosikan produk ini. Kalau nak jadi agent stokis juga, boleh call kami segera. Itu hadiah-hadiah cabutan untuk September dan ke atas akan dapat motor, cincin dan smartphone. Dan juga smartphone. Jadi untuk September sahaja. Untuk pembelian September sampai bulan 12. Sampai bulan tahunlah. Sampai hujung tahun. Papa, pengalaman Papa sendiri, apa aspek kesihatan yang telah pun diperbaiki oleh apabila Papa mengambil? Ya, pada mulanya kita was-was juga. Kita diperkenalkan melalui kawan-kawan kan. Tapi bila kita dah cuba, benda ni mesti kita cuba. Kalau tak cuba, dia tak tahu apa dia punya khasiat dia. Dan bila cuba pertama kali, dia memberi pulangan yang cukup baik. Jadi pada orang-orang yang seusia saya dah 72 ini, jangan risau, bakallah ketumpul produk ini, dia akan membantu untuk kesihatan anda dan si isteri keluarga. Kan ada promosi kata pergi tempat ke tempat ke showcase ke yang dianjurkan oleh Azman ataupun apa lagi yang dirancang oleh pihak Fatman. Okey, bermula September ni, kalau sebelum ni kita produk Fatman ni tak masuk lagi dekat farmasi. Bermula bulan September ni, produk kita dah masuk dekat Superbig Farmasi di seluruh Malaysia, 13 cawangan, 7 cawangan di Kelantan, 3 di Lembah Kelang, Bangi, Kampung Baru dan Puchong, juga di Rawang, Kuantan dan Johor Baru. Boleh dapatkan produk kami juga di Superbig Farmasi. Jadi kepada pengguna-pengguna, kami doakan selalu semoga sihat sejahtera. Dan untuk anda, apa tunggu lagi? Call kami segera, WhatsApp kami segera. Diskaun 25% menanti pembelian set lengkap. Hadiah percuma yang istimewa, kopi Papa Joe. Okey, seperti jangan lepaskan promosi untuk hari ini. Diskaun 25% seperti di Kaca TV. Dan kita ada juga hadiah istimewa, kopi Papa Joe. Bukan dua seceh, tapi kita akan bagi satu kotak ke kopi Papa Joe. Voucher RM50 untuk pembelian kali kedua. Free postage dan COD di seluruh Malaysia. Kalau ada yang ada masalah keuangan, boleh call kami. Kita ada kaedah bayaran mudah, insyaAllah. Cabutan bertuah untuk pembelian September sehingga akhir tahun, iaitu motosikal Yamaha Avantis, cincin emas dan smartphone. Okey, dalam satu kotak tu ada berapa sachet? Dalam satu kotak ni ada kopi ada 15 sachet untuk penggunaan 15 hari. Kalau untuk kapsul, kita ada 80 kapsul untuk penggunaan sebulan setengah. Maksudnya, sehari ambil berapa kapsul? Sehari ambil 2 kapsul. Siapa yang boleh mengambil kapsul? Yang boleh guna produk ini ni berumur 17 tahun ke atas sampailah umur 60, 70. Papa dah 70, masih guna kapsul ni. Alhamdulillah. Yang ayah saya pun umur 71. Guna produk ini, alhamdulillah dia makin sihat, makin bertaga. Okey, nombor telefon ada tertera di kaca TV anda. Ada hotline-nya, ada WhatsApp-nya, ada juga Instagram ada. Instagram ada. Facebook ada. TikTok semua ada. TikTok paling aktif lah. TikTok paling aktif sekarang ni. Banyak buat live di TikTok dan juga berniaga di TikTok. Jadi itu dia mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Papa sendiri untuk membawa penonton kita untuk menggunakan kapsul ini. Jadi bila anda di luar sana, bolehlah kita pun bermula hari ini untuk sihatkan badan anda sekeluarga, dan setiap ahli keluarga ada simpan satu botol Fatman dan juga Rasa Pagi bersama dengan Papa Joe Coffee. Okay. Ada TVA saja. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azman Muhammad, iaitu pengarah pemasaran
Pasaran Fat Man. Dan juga terima kasih kepada Chef Jack Faon ataupun Papa yang selebriti, yang merupakan selebriti yang telah pun menggunakan kapsul ini, yang saya kira banyak dari aspek kesihatan telah pun ditambah baik oleh kapsul. Dan juga ini saya kira produk Papa Joe, kopi ke Papa Joe ini masih lagi baru. Dalam masa setahun kita dalam keluar. Masa setahun. Untuk kopi Papa Joe ni kita dah jual hampir setahun dalam 40,000 unit. Bagaimana dengan permintaan? Dengan permintaan kopi saja? Permintaan memang agak tinggi. Dan kenapa orang minat dekat kopi ni? Sebab kopi ni tidak mengandungi gula. Dia mengandungi stevia. Dan dalam tu ada ekstrak peria. Adakah dia akan rasa pahit-pahit sedikit? Tak, kopi ni dia ada rasa sikit je pahit. Kalau cuba memang best, tak nak kopi-kopi lain. Sebab kopi ni kopi yang boleh menjamin kesihatan kita. Tenaga kita ramai yang guna. Dalam ni juga ada habatus sauda. Semua dalam ni. Macam mana nak beli kopi ni? Kopi ni boleh beli juga. Sama juga. Boleh call semua. Dan kita ada website. Terus ke website Fat Man. Dan ada nombor telefon sekarang ni. Call kami segera. WhatsApp kami segera untuk dapatkan kapsul Extra dan kopi Papa Joe ni. Okey. Itu dia. Promosi daripada kapsul Extra Fat Man. Yang pastinya kalau anda beli kapsul peria ini, kalau ditambah dengan kopi, lagi baiklah kan? Ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azman Muhammad, pengarah pemasaran Fat Man, dan juga Chef Jack Faon yang merupakan selebriti yang saya kira sebagai duta Fat Man lah, yang selama ini bersiaran dalam dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, selepas ini kita akan ke Met Malaysia untuk kita meninjau tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan kami sudah pun bersedia di sana. Silakan. Dan selamat pagi Malaysia. Bila berdasarkan analisis model-model cuaca, angin baratan dijangka bertiup kencang dan menumpu di kawasan utara semenanjung Malaysia sehingga ke esok hari. Dan keadaan ini berpotensi menghasilkan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di negeri-negeri utara semenanjung Malaysia, termasuklah di kawasan perairan negeri-negeri berkenaan. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui paparan imej kamera radar yang terkini, di mana keadaan hujan serta ribut petir sedang berlaku di hampir kesemua tempat di negeri Perlis, Kedah dan juga di kebanyakan daerah di negeri Perak. Dan keadaan hujan ini dijangkakan masih lagi boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Hujan serta ribut petir juga dilihat sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Selangor dan juga di negeri Johor. Namun keadaan hujan di kedua-dua negeri ini dijangkakan mampu untuk bertahan dalam tempoh masa 1 hingga 2 jam sahaja. Manakala keadaan cuaca pula cerah dan tiada hujan dicerap di kedua-dua buah negeri, di negeri Sabah dan juga Sarawak. Menjelang pada petang nanti, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir berpotensi untuk berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri di negeri-negeri pantai barat, iaitu di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga di satu dua tempat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan seperti biasa, keadaan hujan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke awal petang. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca pula dilihat akan lebih cerah dan tiada hujan, yang mana keadaan hujan dilihat hanya mampu untuk berlaku di bahagian Tawau, negeri Sabah. Baiklah, ini sahaja yang dapat saya kongsikan buat kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan. Termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Rasanya kopi Rizka. Hari ini pagi-pagi ni saya ditemani dengan kopi Rizka. Nak tahu kopi Rizka ni apa? Saya bersama dengan ayahanda Mus dan juga di sebelah saya Afdal. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Ini merupakan master stokis KL dan juga siapa tak kenal dengan ayahanda Mus. Amin. Sihat ya ayahanda? Alhamdulillah sihat. Adik. Alhamdulillah. Pagi-pagi ni terus segar biji mata saya. Minum sikit lagi ya. Mungkin boleh kenalkan pada para penonton, kopi apa yang tengah saya minum sekarang ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan, saya nak rangkumkan dengan sedikit je lah. Lagu saya belanja sikit lah. Kopi yang mana tuan nikmati? Kopi yang manis tinggi gulanya. Kopilah Rizka, tanpalah gula, stevia sahaja. Sihat keluarga, durian Belanda, bunga sakura, apricot goji, ramuan utama. Wah, itulah kesimpulan dia. Uji bakat bintang ATM kat sana. Salah ya. Boleh masuk dah ni. Itu dia. Terima kasih, minum Fika. Kopi Rizka ni terus suara pun jadi sedap bertenaga ya pagi-pagi ni. Pici semua ngam. Tapi saya sukalah tadi dia, sebab dalam lagu tu kan ada lirik yang kata kopi ni tak ada gula. Betul. Apa lagi bahan-bahan menarik dalam kopi ini? Empat poin utama yang kita nak kongsikan pada hari ini. Yang pertama, yang seperti mana yang kita katakan tadi, 100% tanpa gula mencerikan hidup kita. Okay. Kita menggunakan stevia semata-mata yang ianya lebih baik daripada gula tebu yang biasa kita amalkan sebelum-sebelum ini. InsyaAllah. Dan kemudiannya itu yang pertama. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya, 100% tanpa gula. Kemudian yang kedua, kita nak bercakap berkenaan dengan ramuan. Okey, ramuan yang ada dalam ini ialah yang pertama, of course lah kita gunakan kopi, kita tak gunakan teh. Ya? Jadi kopi yang kita gunakan adalah kopi Arabica Robusta yang rendah kafein. Itu yang pertama. Dan kemudiannya diformulasikan bersama-sama dengan empat bahan utama iaitu durian Belanda, apricot, goji dan juga bunga sakura yang telah pun melalui kaedah fitoteknologi. Yang mana kaedah fitoteknologi ini ialah kaedah pengasingan zat-zat tanpa mengurangkan khasiat yang ada. Okay. Pendek ceritanya, dalam kopi Rizka ini dah ada semua ramuan durian Belanda, apricot, goji dan juga bunga sakura ini. Okay. Jadi kita nak buat penafian siap-siap sebab ada yang baru-baru ni call. Saya nak cuba empat kotak. Dia nak cuba empat kotak terus. Okay. Kemudian dia kata, saya nak cuba semua dia nak cuba perisa durian Belanda. Cakap, tak, kami tak datang dengan perisa. Kami dah gabungkan semua bahan-bahan yang terbaik itu di dalam satu kotak ini. Okay. Itu yang pertama. Maknanya yang keduanya berkenaan dengan ramuan tadi kan. Yang ketiga, ibu, ayah, adik, kakak sekalian. Saya nak promote lah pada hari ini. Janganlah kalau tular je kita cari. Sanggup beratur 15 km semata-mata nak dapatkan makanan atau minuman itu kan. Semaklah dulu dia punya apa halal dia. Semaklah dia punya kebaikan dia dulu. Dan saya nak kongsikan, ada ayat Al-Quran daripada surah Al-Mukminun ayat 51 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhar rusul ya ayyuhar rusul ya ayyuhar rusul, yang mana diketekankan kat situ wahai rasul-rasul ya, dan carilah makanlah daripada benda-benda yang baik lagi halal. Dalam ayat tu dia menyebutkan kat situ. Ya Rasul, jadi carilah benda-benda yang baik lagi halal. Jadi penting untuk kita
mencari yang halal itu. Betul. Dan alhamdulillah Kopi Rizka mendapat pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yang seperti mana yang kita sedang paparkan pada ketika ini. Jadi boleh gunakan tanpa was-was. Itu yang nombor tiga. Hmm. Kemudian yang nombor empat ni pastinya dalam dunia yang penuh mencabar ini kami bawakan kopi yang penuh dengan premium ini. Kopi dalam ni ada 15 paket. Okey. Dalam ni ada 15 paket. Oh, okay. Ada 15 sachet. Kemudian ada yang tanya berapa lama boleh tahan kopi ni? Hmm. Saya cakap mudah aje. Ada yang sampai 2-3 tahun kalau tak minum. Dia kalau minum kami sarankan pagi sekali, malam sekali. Kalau tak nak malam, ambillah belah-belah petang tu kan. Jadi kalau dua kali sehari, pandai-pandailah tahu kan. Jadi minumlah. Jadi kami sarankan dua kali sehari. Jadi harganya yang tertera pada kotak ini adalah RM40 sahaja. Okay. Jadi memang dah sangat-sangat apa kata orang tu mampu miliklah untuk mendapatkan khasiat yang terbaik. Dan ramai sebenarnya yang menggunakan Kopi Rizka ini dikongsikan, dibuat hantaran, dibuat apa, dibagi hadiah dan sebagainya sebab bagi dia manfaat dan diberpegang kepada khairun nas anfa'hum linnas. Okay. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat yang dan penting, banyak juga tujuan. Di kotak ini selain daripada ada harga dan juga bahan-bahannya, ada juga muka ayahanda di sini ya. Yang paling handsome. Yang paling handsome. Saya nak tahu apa kebaikan kopi ini sebenarnya ayahanda? Saya masih serahkan kepada Ustaz. Masih serah kepada Ustaz juga. Dia ada pulang ambil pasal kopi. Ustaz ambil semua. Okay. Sebenarnya kita banyak kita punya apa maklum balas feedback-feedback yang positif yang kita terima daripada bukannya satu dua tapi ribuan mereka kat luar sana, ibu ayah dan kakak kita sesuai dengan semua peringkat usia, tak kira tak kisah laki ke perempuan ke. Dan kita dah 7 tahun di market, bukan sahaja di Malaysia, kita juga ada di Singapura, kita juga ada di Brunei. Pastilah Sabah Sarawak juga berinteraksi bersama-sama dengan Malaysia. Jadi nak mengatakan bahawasanya kopi ini kalau kita tengok daripada bahan-bahan dia, tadi durian Belanda, apricot, goji, bunga sakura, semuanya buah-buahan. Dan kita juga meletakkan bunga sakura itu sendiri yang merupakan elemen terpenting masyarakat Jepun. Orang Jepun ni memang tak boleh dipisahkan dengan bunga sakura disebabkan kulit dia orang cantik-cantik. Dalam bunga sakura tu kan ada jojoba oil yang membantu keremajaan kulit kan. Jadi banyak sebenarnya. Ayahanda, depan ayahanda tu pinky-pinky ni. Ini kegemaran ayahanda ni. Apa tu ayahanda? Inilah dia bila dah faktor umur. Assalamualaikum kepada semua. Atas faktor umur ataupun mungkin juga dari peringkat awal umur lagi, ada kemungkinan kita rasa migraine kan, pening kepala kan, segugut bagi wanita, period pain kan. Okey, dan kemungkinan boleh berlaku macam sakit lutut, sakit sendi dan sebagainya kan. So ini minyak ni memang minyak angin ni kata-kata memang sangat diperlukan pada bila-bila masa di mana-mana sekalipun. Okey, jadi that's why pada hari ini tuan-tuan perempuan yang saya hormati pagi ini, jaga daripada Cik Syafiqah yang comel hotel ni. Okey, ini minyak ni, orang kata minyak cengkih Be Cool. Spray-spray, gosok-gosok dah lega. Dalam masa 3 minit. Spray-spray, gosok-gosok dah lega. Kalau kata kameraman boleh zoom kan, kalau tengok ni, dalam minyak ni nampak tak cengkihnya ke apa kan? Nampak? Tak ada kan? Tak ada. Okey, kita gunakan phytoteknologi. Jadi maksudnya daripada phytoteknologi ni, kita adunkan dengan minyak zaitun, minyak halia bara, minyak cengkih, minyak bidara dan yang paling penting sekali ialah ini minyak biji anggur. Macam mana rupa minyak biji anggur? Biji anggur itu bersama anda. Cuma nampak kecil. That's why elemen pada minyak ini memang sangat efektif, sangat baik dan sangat mengesap ke dalam kulit dan juga kepada tulang kita tadi. Jadi untuk supaya ia dapat cepat melegakan kepada kesakitan yang ada. Mudah saja tengok. Spray-spray. Gosok-gosok. Gosoklah kat mana sekali pun. Jadi kalau tak tahu, bumbung kat sini. Kalau kata masalah padang fasan atau sebagainya, kata tension kan, masalah ekonomi sekarang kan. Jadi gosok-gosok ni, buat-buat tidur. Buat legakan padang fasan. Itulah kelebihan dan kebaikannya ada pada minyak cengkih Be Cool ni. Jadi spray-spray, gosok-gosok di tempat yang sakit tu. Yang mana krem ke apa, macam apa, saya pun selalu ngecat juga rumah sebagainya kan. Jadi kita selalu krem tau. Saya terkejut bila saya ambil, saya sembuh, kemudian dia punya instant effect tu. Jadi melegakan, boleh sambung terus. Sekarang ni baru sampai baunya ke saya. Segarkan. Kadang-kadang ada minyak angin tu bila kita dah pakai tak nak keluar rumah dah. Sebab bau. Yang kurang menyenangkan. Tapi ini bau dia macam mana kan? Ini bau sedap. Aroma. Dia nama aroma tarafi. Jangan minum. Bau dia sedap tapi jangan minum. Yes. Okey, kita kembali kepada Kopi Rizka ni. Okey, tadi kalau dah kata kalau boleh
pagi dan juga malam. Tapi caranya bagaimana? Adakah kena ada perut beralas dulu ke? Tak ada perut kosong pun boleh minum ke? Minuman. Namanya pun minuman. So, minumlah bila-bila masa yang sesuai. Bila-bila masa pun boleh. Sebab kita minum bila haus. Minum bila haus. Gantikan macam minum biasa. Ada kira umur ke tak ada? Tak ada. Kita tak ada, memang sebab tu kita cakap tadi seisi keluarga. Sesuai untuk seisi keluarga. Jadi banyaklah sebenarnya keluarga-keluarga yang telah pun mendapat manfaat daripada kopi Rizka ini. Dan pastinya kita bersama-sama juga nak mengajaklah ibu ayah kat luar sana yang mungkin tak bersama-sama untuk menjana ekonomi dan sebagainya. Boleh kontak kami, boleh hubungi kami dan kami minta maaflah kalau hubungi kami pada kali kita ini setiap kali keluar live je, setiap kali keluar SPM ni confirm handphone akan bertukar sebab meletup banyak sangat. Kita nak kasi letup lagi. Hari ini. Tak, kata orang tak lengkaplah. Kalau pun datang SPM ni tak adalah kami melenggang, mesti ada yang istimewa punya untuk penonton-penonton. Okey. Okey, hari ini kita buat promosi sebab kadang-kadang ada orang yang masih terbeban dengan nak beli sekotak dengan harga RM40 kan. Tak apa, kita keluarkan pak promosi saja Pak promosi ini, yang di dalam ni ada 10 paket kopi. Okay. Ni. Okey. 10 paket kopi berserta dengan kita letakkan satu minyak ni. Patutnya harganya RM65. Okey. Agak mahal lah tu. Mahal lagi punya tu. Jadi kita buat tawaran offer kepada tuan-tuan dan puan-puan Ya, ini dengan ada 10 paket berserta dengan satu minyak ni hari ini RM50. Kita tawarkan pada harga RM50 untuk anda semua penonton-penonton yang ada. Ini supaya tak terbeban dan kemudian tunggu barang sampai di depan rumah baru bayar. Jadi untuk memudahkan kita, ini terus letakkan nama dan alamat tu WhatsApp biasanya senagi senang. Jadi terus kita post besok. Jadi segera dapatkan. Tetapi kerana Cik Syafiqah yang comel. Kerana saya tahu. Saya bagi dua set. Jadi 20 paket berserta dengan dua minyak ni tadi, dua minyak cengkeh bikul dengan harga RM80 je. Sampai pukul 12 malam ni je. Saya boleh nak tanya sampai bila sampai 12 malam. Saya tak puas hati. Saya tak puas hati. Okey, apa kata kita bagi 30 paket? 30 pula. Maksudnya ada 3 set ni berserta dengan dua minyak. Okey, kita tawarkan pada harga RM100 paket sampai barang baru bayar. Pukal. Terus ambil. Ada tiga kotak. Ini bolehlah bagi mak satu, ayah satu, abang, kadik, beradik, jiran ke satu. Boleh bagi hadiah. Dapat lagi minyak dua ni. Ialah masalah ekonomi ya tadi ayah dah. Sakit-sakit kepala, bolehlah pakai minyak ni. Jadi segera hubungi nombor yang telah pun kami berikan di kaca TV anda tadi sehingga jam 12.30 malam ini sahaja. Tiga ini dan juga dua. Untuk 150 orang terawal. Untuk 150 yang terawal. Yang kat sudut ni je dah 50 orang. Habis dah. Okey, terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan kepada Ayahanda Mus selaku pengurus pemasaran, juga Muhammad Afdaluddin Muhammad Huzaimi, Master Stokis KL. Lepas ni boleh sana bintang ATM boleh? Lepas ni saya pergi. Sedap. Okey, jangan lupa untuk dapatkan produk ini. Nampak ni minumannya. Kopi Rizka. Sedapnya. Okey, kita nak terus sahaja bersama dengarkan kita untuk cerita pagi Labuan. Apa yang menarik di sana? Jalinan Digital Negara ataupun Jendela Fasa 1 di wilayah Persekutuan Labuan. Terus sahaja bersama dengarkan kita, Rohaniah Ramli. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri untuk perkongsian cerita pagi daripada wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini. Saya kini berada di tapak menara telekomunikasi di Kampung Lubuk Temiang untuk saya bawakan kepada anda status terkini Jalinan Digital Negara Fasa 1 di Labuan ini. Jadi, bersama-sama dengan saya hari ini ialah Pengarah Negeri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pejabat Wilayah Persekutuan Labuan, Encik alias Roy Amir ataupun lebih mesra disapa sebagai Encik Roy. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Encik Roy. Kita terus saja, bolehkah Encik Roy kongsikan sedikit berkenaan latar belakang projek menara telekomunikasi yang terbaru di bawah inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1?
Baik, terima kasih. Jalinan Digital Negara atau Jendela ini adalah sebuah rancangan penyediaan infrastruktur digital. Jendela bertujuan untuk menjadikan satu kerangka kerja yang komprehensif dan liputan jalur lebar berkualiti tinggi bagi memenuhi permintaan pengguna. Ada dua aspirasi di bawah jendela ini. Yang pertama, menyediakan pelan perancangan untuk membina infrastruktur telekomunikasi yang cukup di seluruh negara. Yang kedua, untuk menyediakan pengalaman pengguna pada paras yang terbaik sepanjang masa. Semua rakyat negara ini mempunyai capaian kepada kesaling hubungan digital yang berkualiti dan mencapai aspirasi nasional, iaitu capaian gigabit ke 9 juta premis, kelajuan jalur lebar mudah alih 100 Mbps, liputan di kawasan berpenduduk 100% di seluruh negara menjelang tahun 2025. Sebanyak 6 menara komunikasi baru telah dirancang adalah di Lubuk Temiang dan juga satu di Pohon Batu. Menara telekomunikasi baru di Lubuk Temiang telah mula beroperasi sepenuhnya pada Julai 2023 dan di Pohon Batu bulan April 2023. Dan kita anggarkan sebanyak 5,000 hingga 6,000 jumlah penduduk akan menikmati perkhidmatan 4G yang lebih baik di kawasan-kawasan tersebut melalui projek jendela ini. Dengan kerjasama yang strategik yang baik antara kita di MCMC dengan rakan-rakan daripada syarikat pemberi perkhidmatan telekomunikasi dan sudah tentunya pihak berkuasa tempatan, Perbadanan Labuan yang banyak memberikan sokongan dan bantuan. Alhamdulillah, telekomunikasi baru yang dirancang untuk dibina ini telah dapat direalisasikan. Baik, mungkin Cik Roy boleh kongsikan berapakah peratusan terkini liputan telekomunikasi di Labuan ini? Setakat suku kedua tahun 2023, secara keseluruhannya liputan 4G di wilayah Persekutuan Labuan telah mencapai 99.0%. Ada beberapa lagi kawasan-kawasan di sekitar Labuan ini yang masih ada kelopongan dan kita akan mencari solusi yang terbaik bagi mengatasi masalah kelopongan di beberapa kawasan di sebelah utara Labuan dan juga di beberapa pulau-pulau kecil macam di Pulau Daat. Selain itu, pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital dan juga kita di MCMC telah menetapkan sasaran liputan 5G sebanyak 80% di kawasan berpenduduk dapat dicapai menjelang tahun 2025. InsyaAllah, bila kita bercakap mengenai 5G ini, kita bukan sahaja bercakap mengenai bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, tetapi Labuan sebahagian daripada wilayah persekutuan ini juga insyaAllah dalam masa terdekat warga di komuniti di wilayah persekutuan Labuan ini juga akan dapat menikmati perkhidmatan liputan telekomunikasi 5G. InsyaAllah. Okey, baiklah. Kita bercakap sedikit tentang saluran aduan, bagaimana sebenarnya kalau orang ramai ingin membuat aduan kepada pihak MCMC? Baik, kita sedia maklum, kita tidak nafikan walaupun pelbagai inisiatif pembangunan infrastruktur telekomunikasi digerakkan, tapi masih terdapat beberapa kawasan-kawasan yang masih mengalami masalah kelopongan liputan telekomunikasi ini. Kita akan cuba sehabis baik untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Bagi rakyat yang ingin menyalurkan aduan mereka dengan melayari portal aduan di aduan.mcmc.gov.my, boleh disalurkan melalui email di aduan@skmm@mcmc.gov.my, boleh menghubungi Consumer Care Center MCMC di talian 1800 188 030, ataupun boleh disalurkan melalui WhatsApp di talian nombor 016 220 6262. Baik, terima kasih Encik Roy atas perkongsian berkenaan dengan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela dan Fasa 1 di Labuan ini. Baik, jadi saya kira itu sahaja perkongsian cerita pagi daripada wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Kak Hani. Wih, lama tak jumpa kan? Ya. Itulah. Akhirnya balik ke negeri asal. Ya, kalau tak dulu di sini, di studio N1. Untuk pengetahuan semua, Rohaniah, kalau dulu dia pembantu penerbit, biasanya belakang tabir. Suara dia kat dalam earpiece kami. Okey, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda semua. Ini berkaitan dengan terapi hati dan minda. Sekarang trend orang menggunakan perkataan healing. Pergi pantai sikit healing. Healing ke tu? Siap kerusi pun ada nama, kerusi healing. Yang penting rakam dulu. Tengah healing tu rakam.
buat konten dulu. Jadi healing ke tu? Healing ke kita pun tak pasti. Dia boleh beri satu terapi ke tidak? Ya, betul. Sebenarnya banyak ataupun macam-macam kaedah untuk terapi ni. Macam saya sendiri minggu lepas berkesempatan ke konsert zikir terapi. Konsert tu walaupun kita sambil berhibur, ada juga berzikir. Sambil-sambil tu kita pun healing. Rasa tenang sangat di konsert tu. Okey, apa lagi kaedah terapi yang ada sebenarnya untuk hati, minda kita, jiwa kita? Kita nak bersama dengan, ini kita boleh kata rakan kita dah di Selamat Pagi Malaysia ni. Saya kenalkan terlebih dahulu Janatul Makwar Suti Kislan, penceramah motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafika dan Encik. Terima kasih kepada masa. Sihat hari ini ya? Ya, alhamdulillah sihat. Kopi tadi sedap ya? Oh, kopi tadi fuyo kopi. Betullah minum kopi. Saya minum teh ais je. Saya tertarik. Alhamdulillah nikmat dapat minum juga. Itulah nikmat lah. Kadang-kadang minum sendiri pun dah merupakan satu healing. Ketagih. Bukan kata-kata ketagih, tapi untuk bangun pagi saja dapat kopi panas ataupun teh panas itu merupakan satu full booster kepada hari. Healinglah tu kan. Ada certain orang dia. Adakah itu satu terapi begitu juga? Ya, yeah, betul. Nak kata terapi kan, masing-masing ada cara yang berbeza. Ada orang tak boleh bawa kopi. Ni tak boleh bawa kopi. Tapi tadi try kopi. Oh, sebab sedap. Betul. Okey, jadi kan ada orang jenis yang kalau pagi tu, kalau dia tak pergi kedai kopi, dia tak lengkap. Jadi kita tidak boleh judge each other punya cara. Dan itu adalah nak kata Allah ni memberikan nikmat dan dia mempelbagai variasikan manusia ni memang begitu. Istimewanya kejadian yang telah dilakukan itu adalah ada yang A, ada yang B, ada yang C. Warna kulit pun berbeza, apalagi hati. Cuma cara kita pun berbeza berdasarkan kepada masalah dan pengalaman masing-masing. Jadi kata kalau nak kata spesifiknya cara apa yang terbaik untuk seseorang itu banyak. Nanti kita ceritakan. Tapi sebelum kita nak mengetahui apa kaedah ataupun cara-cara itu, kita kena faham terlebih dahulu definisi ataupun istilah terapi itu. Sebab sekarang ni macam Ridwan katakan tadi, Liam, mungkin dah sikit terpesong ataupun dah salah guna dah perkataan healing tu. Asal duduk tepi sungai je healing. Tengok laut, healing. Minum kopi, healing. Healing tu apa? Terapi tu apa sebenarnya? Healing ni maksudnya kita cuba untuk menenangkan dirilah. Ataupun kata kita ada satu me time untuk kita. Ini apa yang fahaman masyarakat. Tapi terapi yang kita bawa hari ini adalah bagaimana ubatnya. Bagaimana syifanya. Bagaimana kita nak cari cara tahu bagaimana kita nak tangani emosi yang bergejolak ni. Hati yang serabut ini. Yang dah berhari-hari kita tak nak pergi kerja. Yang berhari-hari boleh tengok orang je, ada je nak cari pasalnya. Rasa nak marah. Panas. Kadang-kadang kita tak paksa. Tapi itulah maksudnya, kalau kita nak ada komunikasi yang baik dalam rakan kerja, environment yang baik, kita kena tengok pada diri kita ni perlu diperbaiki dulu dan perlu ditenangkan dulu. Itulah dia kena cari terapinya. Jadi macam mana kita nak tahu seseorang itu mempunyai hati yang tak tenang? Katakanlah seseorang itu memang orang kata, oh dia ni tidak. Dia ni memang perangai daripada dulu suka marah orang. Oh ya. Memang begitu. Adakah itu sifat dia ataupun hatinya tidak tenang? Sebab itulah dalam Al-Quran pun Allah kata, ujian ini tidak datang dalam bentuk kesusahan kewangan saja. Tak ada duit, tak ada beras ke bukan? Sekarang isu dia dah naik kan sekarang. Ataupun mungkin ada isu anak dan sebagainya. Tapi masalah juga boleh datang daripada manusia. Saya datang dengan Syafiqah. Syafiqah mungkin boleh jadi ujian saya. Saya datang, Syafiqah datang pada saya. Mungkin sayalah ujian untuk Syafiqah. Jadi kita tidak boleh claim, oh orang lain sekeliling kita ni toksik. Mungkin kita yang toksik untuk mereka. Mana tahu. Mana tahu. Hati masing-masing. Jadi macam mana kita nak tahu kita sedang dalam keadaan yang tidak stabil? Pertama kita tengok rutin harian kita dah mula terganggu. Hari-hari yang sihat, yang kita gembira, kita buat begini. Pagi-pagi minum kopi. Datang ke tempat kerja awal. Kemudian ada waktu kita membaca buku. Bila kita bertemu dengan kawan, kita rasa nak ajak makan bersama. Pada satu hari, semua itu kita tak mampu buat. Kita habiskan masa dengan berfikir dan duduk. Solusi kepada masalah bukan dengan duduk dan berfikir. Namun, itu yang selalu kita buat. Terus duduk dan terus berfikir. Dan itu sebenarnya hanya akan menambahkan masalah. Yang kita panggil sebagai overthinking. Kalau untuk apa ibu-ibu atau ayah-ayah kat rumah, overthinking ni maksudnya kita fikir terlalu dalam, sedangkan itu adalah salah satu bisikan daripada syaitan supaya seseorang manusia itu dia tak maju ke depan.
Syaitan ni suka tau kalau nampak kita kalah, kita give up, kita ni mengalami tekanan. Ha, itulah akhir sekali kita pun pergi healing. Ada setengah orang dia healing na'udzubillah min zalik dengan cara dia nak tamatkan kehidupan dia. Ataupun dia mencederakan diri dia. Jadi kena tahu diri kita ni rutinnya bagaimana. Dah tak tersusun ke? Dan yang seterusnya adalah kita makin rasa kemanisan hidup tu bukan pada ibadah. Solat janganlah tinggal. Apabila kita makin jauh, kita makin rasa bahawa hidup beragama ini sangat berserabut dan tidak memberi panduan dalam hidup kita. Jadi kena semak semula. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita kejar dan carilah kawan yang baik-baik yang boleh bawa Syafiqah pergi ke psikoterapi. Macam itu. Tak kira kita siapa, kerja di mana, tempat itu bukan spesifik untuk sesiapa. Tempat-tempat yang baik ni dia khas untuk semua orang. Tapi itulah, terapi ini dia tidak tertakluk kepada orang dewasa sahaja. Macam kita ni mungkin kita boleh cari kaedah yang bersesuaian untuk diri kita. Tapi bagaimana pula untuk kanak-kanak, untuk bayi? Sebab mereka juga ialah mungkin ada gangguan-gangguan tertentu. Jadi apa di antara cara ataupun teknik yang boleh Jana kongsikan? Selalu mak-mak kalau kat rumah kan Syafiqah kan, Encik kan? Kalau anak-anak menangis, perkara pertama dia buat apa? Dia akan tenangkan dengan zikir. Dia akan tenangkan dengan ayat-ayat yang lembut. Dalam kaedah psikologi, pakar-pakar kaunselor di luar selalu mengesyorkan kepada saya kalau nak nasihatkan, ibu yang sedang marah kepada anak, jangan menjerit. Bila kita menjerit, suara dan nada kita akan makin meninggi. Bila meninggi, suara makin berdesing ke telinga, anak akan makin jauh. Itu daripada segi psikologi dia. Bila kita nak menasihati anak, kalau boleh kita peluk. Itu adalah satu kita panggil love language dari segi touching. Kita dah sampaikan satu love language. Satu lagi dengan kita berbisik di telinga. Jangan kita kira bila kita berbisik makin dekat, makin perlahan, mereka tidak dengar. Kadang-kadang ada kata-kata yang nak masuk ke dalam hati ini, dia memerlukan kata-kata yang ringkas tapi sampai. Yang lembut tapi sampai. Jadi anak-anak yang perlu dididik ni bukan kadang-kadang dia memang nak meracau begitu. Dia tidak faham tentang dunia. Kita tidak boleh kan kata, adik kalau nak healing pergi pantai sendiri. Drive, rakam jangan lupa. Pergi bancuh kopi sendiri. Bancuh kopi sendiri, healing kat Starbucks tak boleh. Jadi kita sebagai orang yang dewasa ini, kita kena faham tekanan kanak-kanak berbeza. Dapat tak dapat susu, tak dapat susu pun tak dapat apa yang dia nak gula-gula dan sebagainya pun satu tekanan untuk mereka. Kita pula tak dapat gaji, satu tekanan. Benda yang lebih besar. Jadi we cannot claim yang setiap seorang ada masalah yang sama. Setiap peringkat ada masalah yang berbeza. Tapi ramai juga yang bersetuju bahawa cabaran yang kita hadapi itu, tekanan dalam kehidupan yang kita hadapi itu, dia akan membuatkan kita lagi kuat untuk masa hadapan. Bagaimana? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua orang tahu ayat ini, iaitu tidak akan dibebankan sesuatu ujian itu di bahu yang salah dan di luar daripada kemampuan kita. Kalau kita tengok air dalam cawan, cawan yang kosong, bagaimana saiz cawan itu, begitulah isi padu yang mampu diisi. Dia tidak mungkin dapat diisi lebih kerana dia akan tertumpah. Hebatnya Allah Subhanahu Taala ni, hanya Allah sahaja tahu kemampuan kita dan kapasiti kita. Hati kita bagaimana, apa yang boleh kita pikul, berat batu yang bagaimana boleh kita pikul di belakang. Tuhan sahaja tahu. Jadi tidak mungkinlah dalam Al-Quran menipu. Kita kalau rasa ujian kita besar, ingat ada orang lain diuji lebih besar. Ya, betul. Dan jangan menyangka bahawa kesusahan yang datang hari ini, dia akan tamat besok. Dan kesusahan hari ini akan menyebabkan kesusahan yang masa depan akan menjadi senang. Tidak juga. Kebanyakan kalau kita tengok mendewasa kan, Encik dan Syafiqah lebih tahu, makin kita meningkat umur, tak pernah kita punya ujian makin senang. Mungkin sangat mengiyakan. Tidak pernah kita tengok ujian yang makin ke depan ini makin petik jari. Makin kita kena struggle. Kenapa? Sebab itulah kita hadapi ujian yang susah sekarang. Sebab memang kita kena set dalam otak, ujian untuk esok lebih susah, ujian untuk yang seterusnya akan lebih susah. Allah kata, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf dan macam-macam lagi jenis ujian yang Allah akan berikan pada kita, bukan semata-mata
kewangan, kawan. Tapi akan diberikan sedikit ketakutan kepada manusia ini supaya itulah cara dia untuk lebih kuat ke depan. Jadi lebih baik, jadi manusia yang lebih berguna. Kita takkan mungkin jadi macam mana sekarang. Kita tidak mungkin akan duduk di posisi macam mana kita sekarang. Kalau kita tak hadapi kesusahan yang tidak masuk akal yang kita kira sebelum-sebelum ini pernah berlaku. Kan. Dia ada lagu, hadapi dengan tenang. Boleh sambung? Hadapi dengan senyum. Tenang, nak tenang. Oh, ada sebab saya healing. Perempuan tak pernah salah. Woman always right. Tapi hadapi dengan tenang pun betul juga. Itu antara salah satu terapi. Betul. Okey, banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh Jana hari ini, salah satu cara untuk kita terapi, ya, seperti mana Jana katakan tadi, jangan simpan, jangan duduk diam, fikir sorang-sorang, nanti overthinking. Dah overthinking, anxiety pula. Nanti tak boleh nak tidur. Jadi berkongsilah. Kalau ada masa yang panjang, kita boleh panjangkan lagi. Boleh. Kira-kira menarik banyak lagi topik ataupun pecahan kepada topik ini yang kita boleh panjangkan lagi. Tapi ini saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak kepada Jana pada hari ini kerana sudi bersama dengan kita. Berkongsi bagaimanakah untuk terapi hati dan juga jiwa ini. Yang penting perkataan healing itu tak apalah nak pakai-pakai. Yang penting kita rasa selesa dan kita rasa sentiasa positif. Betul kan? Betul. Yang penting kita happy. Yang penting kita happy. Kata penerbit. Salah satu cara nak healing juga, Ridwan, kita boleh pergi camping, tapi sekarang ni ada glamping. Glamping sesuai untuk Syafiqah. Dia suka. Ada lilak-lilak. Dia mesti nak kena ada lilak-lilak. Salah satu cara juga untuk terapi. Kalau stres, bolehlah pergi glamping ini. Glamping tahu tak term dia untuk? Untuk glamour camping. Okey, sekarang di Brunei. Silakan. Jom kita nak tengok PK sini di Brunei. Silakan. Bersua kembali menerusi pakej program pertukaran RTB-RTM. Pada kali ini, saya akan membawakan Auda untuk menyaksikan satu aktiviti yang semakin menjadi pilihan orang ramai yang majoriti akan memilih lokasi pantai sebagai lokasi pilihan mereka. Namun, apakah aktiviti tersebut? Teruskan kesetiaan Auda bersama saya menerusi pakej program kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, saya berada di kawasan Pantai Seri Kenangan daerah Tutong dan seperti yang saya maklum, pada hujung minggu ini diadakan aktiviti perkhemahan. Dan Auda, kalau mengimbas kembali kenangan pada tahun lepas, bulan Julai, saya juga mengikuti aktiviti perkhemahan buat kali pertama. Namun ianya diadakan di kawasan Pok Pelaban, Kampung Ukong, daerah Tutong, yang mana kawasan tersebut, lokasi tersebut dipenuhi dengan kawasan flora dan fauna. Namun pada tahun ini, diadakan aktiviti perkhemahan ini memfokuskan kepada kawasan pantai. Jadi ianya amat berbezalah. Jadi Auda, untuk melalui pakej program Rampai Pagi kali ini, saya akan menemubual beberapa orang yang terlibat mengikuti aktiviti perkhemahan ini. Jadi jangan ke mana-mana, ikuti tinjauan saya. Perkhemahan secara santai dengan pengisian pelbagai aktiviti yang menarik sememangnya satu aktiviti yang menjadi pilihan kepada mereka yang menggemari perkhemahan outdoor. Selain daripada memberi pendedahan kepada keindahan semula jadi, ia juga dapat memberikan suatu ketenangan kerana aktiviti perkhemahan ini majoritinya dilakukan secara santai. Mengimbas kenangan pada tahun lepas, saya bersama kru Rampai Pagi berpeluang untuk mengikuti aktiviti perkhemahan selama 2 hari yang memfokuskan kepada lokasi yang dipenuhi dengan kawasan hutan, flora dan fauna.
Aktiviti perkhemahan tersebut lebih kepada perkhemahan yang berkonsepkan survival. Pada tahun ini, sekali lagi saya melibatkan diri untuk mengikuti aktiviti perkhemahan outdoor yang diadakan di kawasan Pantai Seri Kenangan. Aktiviti kali ini dilakukan secara santai dengan lokasi yang strategik khusus bagi mereka yang mahukan ketenangan dengan suasana yang dipenuhi dengan bunyi ombak. Semasa hari pertama perkhemahan tersebut, saya juga ditemani oleh rakan-rakan yang lain untuk mendirikan khemah yang telah pun disediakan. Setiap sudut khemah tersebut perlu disusun rapi dan perlu dipastikan setiap penjuru khemah juga dalam keadaan yang selamat. Sebelum kami sampai ke lokasi perkhemahan, kami juga perlu memastikan untuk menyediakan dan membawa peralatan-peralatan dan barang-barang yang diperlukan semasa perkhemahan. Aktiviti ini juga turut disertai oleh para penggemar perkhemahan dan paling menarik, mereka juga menyediakan khemah dengan membuat dekorasi sendiri mengikut kreativiti masing-masing. Setiap khemah juga dihiasi dengan cahaya lampu dan cucul yang majoritinya menggunakan cahaya warm light yang sesuai digunakan semasa berkhemah. Okey, ini adalah kali yang keenam. Tapi ini ke daerah tutup kali yang kedua yang mana hari itu di Penanjung, ini di Pantai Seri Kenan. Pertama, tadi menggunakan lampu cucul, lampu berwarna kuning ini untuk melihat kita ni healing, warna healing lah, santai. Kedua adalah untuk kalau dilihat daripada nulah mengelak daripada serangga ataupun burung-burungan lah yang mendekati supaya nulah nada yang mana lah yang mampiri ataupun mengelak daripada nulah burung-burung. Okey, kesukaan ataupun suka berkhemahan ini bermacam-macam jenis lah, seperti kerusi. Termasuk juga meja-meja, tempat memasak dan juga lampu-lampu yang berjenis-jenis, bermacam-macam punya jenis lampunya, termasuk jenama-jenamanya. Itulah konsep glamping ini. Setiap khemah juga dipenuhi dengan peralatan-peralatan perkhemahan, malah turut dilengkapi dengan tempat tidur, tandas, tempat memasak dan sebagainya. Kami juga berpeluang untuk berkunjung dan melihat setiap dekorasi kemah-kemah yang didirikan dan seterusnya menyediakan juadah untuk hidangan makan malam. Selain itu juga, aktiviti coffee brewing dan coffee talk juga diadakan di coffee tent yang disediakan oleh peserta perkemahan. Di lokasi inilah mereka yang meminati minuman kopi berpeluang untuk mempelajari cara-cara menyediakan kopi sambil bertukar-tukar pendapat mengenainya. Aktiviti ini setentunya dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan adanya pengisian-pengisian aktiviti sampingan yang melibatkan perkumpulan ramai. Tahun ini memang kami selalu mengadakan every year lah actually ataupun selalunya organisation ini kami organise every month ada aktiviti lah untuk part of kami punya perancangan because masa ni kami macam myself lah aku bekerja so part of my work selalunya committed bekerja tu kadang-kadang sibuk. Kadang ada kerja stres apa, so ini part of our healing masa-masa kami healing, and then kira minat lah juga pasal camping ini pun bukannya semestinya tanian, kan? Is atau pernah macam glamping lah. Selalunya kami mengerjakan dua orang. Depends on tempat sama keadaan. Kadang-kadang kalau tempat itu ya macam di hutan apa, so barang tu kami nak bawa banyak. Kalau macam part of the healing ini, kami mau macam santai dua malam ke apa, so barang banyak kami bawa. So kadang-kadang dalam 45 minutes lah. Tapi ikut tent. So
Sebab kalau masa ni kami sudah biasa, kami tahu sudah menentukan mana yang cepat, mana yang lambat. So, macam ten-ten yang ni yang kami gunakan ni, ia sejenis air. So, kadang ia set up kadang 5 minit ni. Benda lama. 5-8 minit macam tu. So, masa decoration itu saja yang ambil masa lama sikit. Kami turut berpeluang untuk melihat keindahan suasana matahari terbit pada keesokan paginya sambil menikmati hidangan sarapan pagi. Bertemankan suasana damai alam semula jadi, ditambah dengan bunyi ombak di tepi pantai, menjadikan aktiviti ini sebagai aktiviti perkhemahan yang menjadi terapi diri kepada mereka yang meminatinya. Alhamdulillah Auda, itu dia selesai sudah aktiviti perkhemahan selama satu malam yang memfokuskan kepada lokasi Pantai Seri Kenangan daerah Tutong. Dan alhamdulillah juga saya bersama dengan kru-kru Rampai Pagi yang lain turut serta melibatkan diri dalam aktiviti perkhemahan yang berkonsepkan glamping dan healing. Dan dapat juga saya ringkaskan, ia merupakan satu pengalaman yang agak menarik dan aktiviti perkhemahan yang cukup santai. Dan Auda, insyaAllah saya kira sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana
tepukan kepada Aina Abdul. Buah jangan terbaru. Jangan mati. Tapi perlukan dulu. Tak, kita nak borak-borak dulu. Tapi silakan duduk, Aina. Jom. Terima kasih. Wah, nampak tak berkabus ni. Disebabkan Aina Abdul. Ini buah tangan terbaru, Aina. Ya, betul. Dirancangkan pada bulan Ogos. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Jangan Mati Rasa Itu. Okey. Sebenarnya lagu ini... okey. Lagu ni sebenarnya sangat-sangat pentinglah untuk saya. Jangan Mati Rasa Itu. Dari tajuknya pun agak orang kata boleh agak lagu ni bunyinya seperti apa, maksud lagu ini. Jadi kali ini, tahun ini saya hadir dengan buah tangan terbaru. Jangan Mati Rasa Itu hasil tulisan saya sendiri dan disusun atur, produce oleh Mac Chew. Okay. Salah satu legenda arranger ataupun music director terkenal di Malaysia. So kalau serba sedikit pasal Jangan Mati Rasa Itu, lagu ini juga seperti lagu lain inspired by, I think most of it inspired by my personal life lah. Kisah hidup sendiri. Di saat kita di atas, ada juga momen yang kita rasa kita di bawah. Dan di saat orang rasa macam, oh, ramai orang sayang Aina. Tapi at the same time, kita pun manusia biasa. Kita ada hari yang macam we feel like we've done so much, but maybe it's not enough. Betul. Tapi sebelum tu saya ambil dululah mic Aina ni. Saya pegang dulu. Letak sini dulu. Okey, selain daripada yang ingin ditunjukkan dalam lirik itu, Jangan Mati Rasa Ini, apa sebenarnya yang elemen lain dalam lagu ini yang membezakan lagu ini dengan lagu-lagu sebelumnya? Lagu ni sebenarnya dia lebih sukar lah. Kalau dari segi teknikal nyanyiannya lebih sukar untuk menyanyi, tapi dari segi air lagunya dia lebih kompleks. Kita ada orang kata macam kalau air itu dia pasang surut. Dia ada the start dia dah ada dekat satu badai tertentu. Lepas tu overall journey lagu ni memang sangat-sangat mencabarlah kalau nak banding dengan lagu lain. Wah, dia punya rasa pun lebih berat. Jadi kalau nak buat challenge lagu ni payah juga. Starting dia pun dah susah dah. Tinggi tau lagu ni, macam tak turun-turun. Saya rasa dia betul. Lagu ni dipilih untuk menjadi salah satu OST kepada drama salah sebuah stesen TV. Adakah lagu ini direka memang untuk drama tersebut ataupun drama tersebut ada perbincangan untuk kolaborasi dengan drama tersebut? Sebenarnya it's a surprise, sebabnya surprise untuk saya juga, sebab apabila saya mula-mula buat lagu ni, time tu tak siap penuh lagi, baru demo saja. Tapi kita ada propose untuk drama, and then kebetulan drama itu memerlukan lagu yang message-nya sebegini. Jadi rezekilah orang kata. Kalau kita boleh saksikan tadi di kaca TV itu merupakan music video, official music videonya. Apa konsep yang cuba ditonjolkan untuk kali ini? Konsepnya adalah Aina dalam ni berlakon. Saya menjadi suri rumah. Seorang suri rumah yang seorang je dekat rumah sebabnya ditinggalkan suaminya. Dia ada drama sikit. Kalau kita tengok selepas ini Aina dekat rumah, tapi dia bila dia pening-pening ni, dia akan masuk ke dunia yang tidak realiti. Itu adalah mimpi dia. Di situ. Itu escapism dia. Dia lari daripada realitinya. Maksudnya lagu ini boleh ditafsirkan melalui pelbagai rasa. Bukan sahaja cinta. Betul. Malah dengan kehidupan. Ya, sebenarnya sebagainya. Kebanyakan lagu-lagu Aina memang saya ni seorang yang macam tadi kita topik terapi, healing kan. Saya memang huge advocate of therapy and therapy session, healing session. Dan lagu ini kalau kita kata rasa tu, rasa cinta tu mungkin kepada pasangan, tetapi boleh juga jadi kepada Jangan Mati Rasa Itu kepada diri sendiri untuk Tuhan. Supaya rasa itu tidak mati. Betul. Jadi pelbagai interpretasi. Buah tangan Aina sebelum ini juga kedengarannya lebih kurang. Maksud yang sama kan. Ada juga yang merasakan berpendapat bahawa Aina perlu keluar sedikit untuk explore melodi lain, genre lain. Ada terfikir? Sebenarnya kalau nak kata genre lain tu ada lah. Kita ada sediakan beberapa buah tangan tahun ini yang kita nak rilis. Tapi kita riliskan anak satu anak dulu. Jangan Mati Rasa Itu kita rilis dulu, sebab selepas Terus Hidup tahun lepas
saya tidak rilis apa-apa orang kata power ballad. Jadi peminat pun macam rindukan karya seperti itu. Jadi saya rilis satu dulu and then insya-Allah untuk bulan depan akan banyak lagu menyusul. Tapi lagu macam ni, inilah Aina Abdul. Inilah branding. Kita tahu dah. Nak nyanyi pun memang sukalah. Aina Abdul juga boleh nyanyi sebegini rupa. Okey, macam tadilah Aina katakan jangan mati rasa itu, rasa ini. Macam Aina sendiri kan, ialah dapat kecaman sana dan sini. Banyak kritikan sana dan sini. Macam mana untuk Aina sendiri? Still kompos macam sekarang, boleh senyum, boleh gelak. Saya rasa banyak masanya kita off social media lah. Itu yang saya pendekatan terbaru saya untuk tahun ni. Setiap kali saya ada saja topik yang orang sebut-sebutkan di di social media, saya tahu sebersedikitlah. Selalunya tim saya akan brief saya supaya bila saya buka social media saya tak terkejut. Tapi saya tidak meluangkan masa yang begitu lama dekat phone lah. Saya banyak duduk diam dekat rumah, tulis lagu. Itu adalah saya punya healing, my form of healing. Membuat lagu, menulis. Dan orang kata macam mana Aina boleh tersenyum lagi. Sebab saya percaya bila saya dikecam ataupun dikritik, banyak tentera, orang kata banyak peminat saya yang backup. Orang kata yang makin sayang saya. Jadi saya selalu percaya kalau ada when someone dislike you or mengatakan benda-benda yang tak betul, ada 10 lagi yang akan sayang kita. True. So saya pegang itulah identiti kan. Kita tak boleh nak lari. Kalau tidak, Aina Abdul tidak akan menjadi Aina Abdul yang berdiri pada hari ini kan. Saya kira cuma dalam setiap pemilihan lagu, siapa yang betul-betul memilih supaya lagu itu dipilih untuk Aina? Kerana setiap lagu yang dikeluarkan memang power. Cerita dia memang power sampai ke tahap anugerah tertinggi di Malaysia. Selalunya saya adalah mastermind lagu-lagu saya lah. Dari segi audio ataupun orang kata dari segi setiap kali any kind of releases, saya adalah ketuanya lah. Sebab saya yang nak menyanyi, jadi saya kena pastikan saya selesa. Mesti banyak masuk kan? Ada yang komposer-komposer akan ada juga lagu. Yang komposer yang memberi lagu. Kadang-kadang ada yang kena, ada yang tidak kena. Jadi kadang-kadang orang kata Aina tak pernah nyanyi lagu komposer lain. Bukan tak mahu nyanyi, tapi kadang-kadang tulisan sendiri itu lebih dekat ke hati. Betul. Setakat ini bagaimana penerimaan peminat yang merindukan karya daripada Aina Abdul untuk lagu ini? Alhamdulillah, saya rasa karya ini yang paling cepat orang kata dapat coverage lah. Okey. Di YouTube pun kita dalam masa 2 minggu kita dah nak capai 500,000. Ya, betul. Alhamdulillah, itu bagi saya paling cepat untuk saya. Okey. Because we grow from zero. Okey. Dengan peminat yang setia, jadi the numbers is growing every day. Betul. So saya bersyukur sangat-sangat. Thank you iNations yang menonton sekarang. Teruskan menyokong Aina. Okey, selain daripada mempromosikan lagu ini, apa lagi aktiviti terkini Aina? Selepas ni saya akan ke Asiata pada bulan 11 ni untuk konsert pertama saya. Di Asiata Arena. Ini orang kata konsert terbesar saya lah. A Night with Aina Abdul 3.0, 18 November. Tiket tinggal sikit saja lagi, kita dah sold out 80% dah. Alhamdulillah, lagi sikit lagi, ada dalam 1,000 tiket saja lagi. So kepada yang menonton sekarang ni yang mungkin belum mendapatkan tiket, kita menjual ini. Okey, mungkin boleh bagi dia apa kelainan? Konsert ni orang nak kelainan dari segi music arrangement. 3.0. Sebenarnya saya tak sabar ni sebabnya saya banyak kali cakap dengan diri sendiri, angan-angan diri sendiri yang kita nak capai ni, kita nak make it that night memorable with impact. Dengan kelainan, keunikan Aina Abdul. Tapi pada malam tu juga, I want to cry with the fans. I want to laugh with the fans. I want to sweat. Nak berpeluh. Jadi, datanglah malam itu meraihkan. Beli sekarang yang ada, beli. Rakan-rakan artis, rakan-rakan penyanyi yang akan bersama dengan Aina pada malam berkongsi pentas? Kita ada special appearance. Of course, kita ada. Tapi
kena datanglah. Ya. Okey, satu soalan sebab sebagai seorang penyanyi yang paling penting sekali pastinya peti suara. Ya. Lagu Aina pula lagi kalau dengar yang ini kita yang mati rasa. Satu pun turun. Depan tadi saya dengar Aina nyanyi. Bila dia nak saya turun? Saya tak hidup dah dengar, tak hidup terus dah. Macam mana Aina menjaga sebenarnya peti suara tu? Saya ni lebih orang kata kalau tips menjaga suara, saya tidak makan sebelum nyanyilah. Tak makan sebelum nyanyi? Okay. Tidak makan sebelum nyanyi. Kalau saya makan tu saya makan sikit sangat tapi few hours before. Okay. Sebab condition suara ni untuk pelbagai suara dia berbeza kondisinya. Tapi untuk orang kata penyanyi-penyanyi yang bersuara tinggi, yang jenis a belter orang panggil, penyanyi seperti ini kita lebih baik kalau perut kita tu tidak kenyang. Nak makan apa makanlah. Sebenarnya saya tak ada pantang pun. Saya makan pedas. Semua tu. Saya onogori. Masalah umat ini api. Betul juga. Generalnya kita ni orang Melayu, orang Malaysia tetap lah makan. Mesti kena ada pedas. Ais pun minum juga. Saya minum je apa-apa tapi sebelum nyanyi tu saya menjagalah. Air pun pilih air yang betul-betul, air mineral yang betul. Jangan orang kata lagi-lagi kalau yang menjaga suara tu penyanyi, lagi kena extra take care minum air yang macam mana. Okey, itu tips ya. Kalau Aina menulis pula, menulis lagu, kompos lagu, menulis lirik, biasanya di mana dan bagaimana idea tu hadir? Ada orang tengah malam baru dia hadir idea-idea. Aina bagaimana dalam penulisan? Saya ni tak kira pagi ke petang malam, kalau asal dapat idea tu saya terus ke piano. Sebab tu saya selalu duduk kat rumah. Sebab saya selalu standby. Tapi banyak juga kejadian waktu mandi dapat idea, kadang-kadang dapat idea dalam mimpi pun pernah. Dapat terus bangun terus. Okey, Aina sedikit ucapan untuk peminat-peminat di luar sana, Aina. Okey, kepada semua peminat saya yang menonton sekarang ni, penonton RTM, terima kasih selamat pagi Malaysia kerana sentiasa support saya. And to iNations who's watching now, I just want to say thank you for buying the tickets, you know, nak menonton Aina. I will make sure that tonight, tak sabar. That night will be our night lah. Orang kata malam kita. Dan teruslah menyokong dan nantikan album saya bulan 10 ini, insyaAllah. Cry together, sweat together. Tanya Aina Abdul. Saya pun rasa juga kepada anda di luar sana, jangan mati rasa itu. Jadilah apa pun dalam kehidupan ini, kita mesti tabah. Dan jangan lupa untuk sentiasa serapi. Ikutlah kaedah apa sekalipun terapi yang anda mahukan. Terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia daripada pukul 8 tadi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Yang baik, ambil dan amalkan dalam kehidupan anda. Ya, betul. Jadi sekian saja daripada kami dan juga Aina Abdul hari ini. Saya Rida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.